PT Prodia Widya Husada Tbk is an industry pioneer and the leading private independent clinical laboratory chain in Indonesia. To fulfill our vision in becoming a center of excellence, we provide Prodia Referral Lab Services. Prodia Referral Lab Services offers referral services to hospitals, clinics, and clinical labs. Prodia Referral Lab Services provide convenient feature named Pickup Sample Service. Prodia Referral Lab Services divide nationwide coverage in 4 areas: Jakarta, Surabaya, Medan, and Makassar. Our laboratory in Jakarta is served as Central Reference Laboratory named Prodia National Reference Laboratory. It is equipped with total lab automation, state-of-the-art equipment, and the latest technologies. Prodia is the only laboratory in Indonesia accredited by the College of American Pathologists, the highest global accreditation for clinical laboratories. Prodia National Reference Laboratory offers approximately 500 types of tests and still counting. Our customers are entitled to a highly convenient and real-time online access to their diagnostic results via our website. In 2017, Prodia launched Anatomic Pathology. The lab services include histopathology, cytopathology, immunohistochemistry, and molecular pathology. SoftPath DX, as the laboratory information system, allows us to manage patients' database, track specimens, as well as block and slide for storage and other needs in the future. Anatomic Pathology Lab brings together technologies and highly trained personnel to provide comprehensive diagnostic and personalized services to Prodia will continue to provide the broadest menu of routine and esoteric tests, both genomic and non-genomic tests in Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua mitra Prodia di pagi menuju siang hari ini? Pasti semua sehat-sehat ya. Dan walaupun seperti kita tahu, kita masih ada di dalam pandemi COVID-19, tapi saya percaya bahwa semuanya berada dalam kondisi yang maksimal dan sehat dan tidak kurang suatu apapun juga. Baik, sebelumnya saya mengucapkan untuk semua partisipan yang sudah hadir di room Zoom di pagi hari ini, selamat datang di Temu Mitra Prodia 2020. Boleh berikan tepuk tangan virtual semuanya. Wow! Pastinya ini jadi satu saat yang sangat luar biasa, karena kita semua berkumpul di sini saat ini untuk mendapatkan banyak manfaat. Baiklah, namun sebelumnya, izinkan saya untuk perkenalkan diri, saya dengan Devka, MC yang akan memandu dari awal hingga akhir acara di siang hari ini. Dan tentunya sebelum kita mulai seluruh rangkaian acara di Temu Mitra Prodia 2020 hari ini, saya ingin mengucapkan selamat pagi dan selamat datang. Bersama-sama dengan kita sudah hadir Ibu Indriyanti Rafi Sukmawati selaku Director of Business and Marketing PT Prodia Widya Husada Tbk. Selamat pagi Ibu Indri, kami ucapkan. Dan selamat pagi kami ucapkan juga kepada Ibu Indri M. Wulandari selaku EVP Business and Marketing PT Prodia Widya Husada Tbk. Selamat pagi Ibu Indri. Dan kami ucapkan juga selamat pagi kepada Bapak Heri Kurniawan selaku Head of Business and Marketing PT Prodia Widya Husada Tbk. Baik. Dan sebelum saya memulai rangkaian acara di pagi hari ini, saya akan menyampaikan beberapa tata tertib untuk acara webinar, yaitu yang pertama, mikrofon by system akan dikondisikan dalam keadaan mute oleh panitia yang bertugas. Yang kedua, jika ada yang kurang jelas atau kendala teknis yang terjadi, silahkan langsung dapat menyampaikannya melalui kolom chat yang tersedia. Dan yang ketiga, pertanyaan untuk masing-masing pembicara dituliskan di kolom Q&A. Dan jangan lupa untuk semua Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang sudah hadir untuk menyebutkan nama dan juga pembicara yang dituju untuk memberikan pertanyaan. Dan juga ternyata yang tidak kalah spesial adalah hari ini akan ada door prize yang sangat menarik, yaitu 3 e-voucher free panel Healthy Life senilai Rp1.000.000. Dan pemenang kuis akan mendapatkan e-voucher nominal senilai Rp250.000. Dan ini sangat luar biasa sekali, tentunya akan menambah semarak dan juga semangat di Temu Mitra Prodia 2020 hari ini. Baik, Tanpa berlama-lama, langsung kita akan mempersilahkan Ibu Indriyanti Rafi Sukmawati selaku Direktur Bisnis dan Marketing PT Prodia Widya Husada Tbk untuk memberikan kata sambutan. Kepada Ibu Indri dipersilahkan. Ibu Indri, boleh dibantu untuk unmute mikrofonnya terlebih dahulu. Baik, sambil menunggu untuk Ibu Indriyanti hadir bersama-sama dengan kita pagi hari ini tentunya, saya juga ingin mengingatkan bahwa acara hari ini tentunya akan sangat banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Karena selain kita bertemu bersama-sama di sini dan juga Prodia ingin berikan apresiasi kepada semua mitra yang ada, yang sudah hadir bersama-sama dengan kita di hari ini, tentunya kita akan membahas sebuah tema yang mungkin bisa dibilang sangat hangat dan sedang menjadi rubrik pembicaraan di mana-mana ya, terutama di Indonesia ini, yaitu tentang when to use SARS-CoV-2 RNA and SARS-CoV-2 rapid antigen test for the COVID-19 diagnosis. Jadi di sehari nanti dari pukul 9 hingga pukul 11 kita akan sangat banyak sekali mendapatkan manfaat dan juga tentunya bersama dengan para praktisi-praktisi kesehatan yang juga sangat handal dan juga sudah kompeten di bidangnya. Ada Dr. Tonang Dwi Ardianto, PhD SPPK, dan juga nanti akan ada Mbak Elva Apriliana Nasution, S-Farm, yang akan didampingi dan juga bersama-sama dengan kita di sini untuk membahas tema yang sangat luar biasa ini. Baik, sambil masih menunggu, mungkin saya persilakan kembali untuk Ibu Indriyanti Rafi Sukmawati untuk bisa memberikan kata sambutan. Dipersilakan Ibu Indri. Halo Devka, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar Ibu Indri, sangat jelas, videonya juga sudah terlihat. Oke, sorry. Mohon maaf, ada gangguan sedikit dari internet. Sekarang, oke, makasih banyak Mas Devka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir dan mengikuti webinar ini dengan tema when to use SARS-CoV-2 RNA and SARS-CoV-2 rapid antigen test for the COVID-19 diagnosis. Dan terima kasih kepada para pembicara. Di sini sudah ada Dr. Tonang Dwi Ardianto, PhD, spesialis patologi klinik, dan juga ada Mbak Elva Apriliana Nasution yang merupakan produk spesialis dari PT Prodia Widya Husada Tbk, dan juga tentunya akan dipandu sebagai moderator oleh Ibu Indri Mulandari yang merupakan EVP dari PT Prodia. Tanpa terasa Bapak Ibu selama 9 bulan dalam kondisi pandemi COVID-19. Dan kalau kita ikuti beritanya, angka kejadiannya terus meningkat ya, sampai kemarin juga. Dan diprediksi dengan adanya liburan di akhir Desember, angkanya akan terus meningkat ya. Kita berharap adanya penurunan dari angka positivitas dari COVID-19 ini. Nah, adanya pembatasan sosial dan kekhawatiran masyarakat untuk mengunjungi fasilitas kesehatan, ini mendorong seperti Prodia sebagai layanan kesehatan untuk tetap dapat melayani masyarakat. Nah, oleh karena itu, guna tetap melayani masyarakat, maka mau tidak mau akan mendorong percepatan transformasi digital. Nah, Prodia sebagai salah satu healthcare provider di Indonesia, di mana kami memiliki jaringan layanan di 127 kota di 34 provinsi di Indonesia. Kami berupaya untuk tetap dapat melayani masyarakat di era pandemik ini. Layanan apa sebetulnya yang kami coba berikan atau siapkan kepada masyarakat? Yang pertama tentunya adalah pemeriksaan untuk COVID-19. Antara lain pemeriksaan dengan metode serologi, kemudian juga dengan metode PCR. Dan pada kesempatan hari kali ini nanti akan dipaparkan lebih banyak lagi terkait dengan pemeriksaan untuk COVID-19 ini dengan metode-metode yang ada di Prodia. Ya. Kemudian kami pun juga mendukung upaya pemerintah untuk bisa melayani lebih banyak lagi pelanggan yang membutuhkan pemeriksaan SARS-CoV-2. Dan kami membuka sebetulnya pemeriksaan ini yang kita kerjakan sendiri itu di beberapa cabang, akan tetapi Prodia siap untuk melayani masyarakat di seluruh cabang yang kami ada di kota-kota tersebut. Dan kapasitas saat ini per hari kami bisa melayani pemeriksaan untuk COVID-19 PCR khususnya ini lebih dari 3.000 tes per hari. Dan selain itu juga kami memiliki layanan home service di mana pengambilan darah ke rumah ataupun juga Prodia in your car, yaitu bagi pelanggan ya yang merasa kurang nyaman bila masuk ke area layanan kami, maka kami bisa melayani di dalam mobil. Nah, kemudian juga guna mendukung kebutuhan masyarakat di masa pandemi, tentunya kami memiliki mobile di mana masyarakat bisa melakukan registrasi ya, kemudian juga payment dan juga untuk penerimaan hasil pemeriksaan. Tidak perlu lagi untuk datang ke Prodia untuk hanya mengambil pemeriksaan, tetapi langsung dapat secara online, yaitu melalui mobile aplikasinya Prodia. Kemudian juga kami memiliki telekonsultasi di mana pasien untuk melakukan konsultasi pemeriksaan hasil pemeriksaan laboratorium dengan dokter yang ada di Prodia. Dan yang terakhir yang kita kembangkan terus di sini adalah Prodia Link, yaitu suatu aplikasi di mana kita bisa open API dan kemudian melakukan registrasi, kemudian kiriman hasil dan tentunya ya. Kalau tadi mobile application untuk pasien individu, sementara untuk korporasi, rumah sakit, insurance atau korporasi lain pun juga bisa melakukan open API dengan kita sehingga untuk registrasi dan juga untuk hasil pemeriksaan akan lebih cepat. Dan keseluruhan inovasi-inovasi yang kami siapkan itu tentunya untuk memberikan kemudahan akses layanan kesehatan kepada masyarakat dan kecepatan hasil pemeriksaan laboratorium. Nah, kami juga mengucapkan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama berlangsungnya acara. Tadi juga saya mohon maaf karena ada masalah terkait dengan jaringan internet. Dan mudah-mudahan webinar pada hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Tentunya akan menambah pengetahuan kita mengenai pemeriksaan-pemeriksaan COVID-19. Dan akhir kata, jalankan protokol kesehatan menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Dan selamat mengikuti webinar pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Baik, terima kasih Ibu Indriyanti Rafi Sukmawati yang sudah memberikan kata-kata sambutan. Dan terima kasih ya. Ya. Terima kasih kembali Ibu. Dan ternyata bukan hanya kata sambutan, karena juga banyak updating yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Indriyanti terkait dengan layanan, dan juga hal-hal updating terkait dengan Prodia sendiri. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Indriyanti. Dan saat ini semua para partisipan dari webinar, kita akan langsung segera masuk ke sesi-sesi di acara pagi hari ini. Oleh sebab itu, saya langsung akan undang Ibu Indriyanti M. Wulandari, selaku EVP of Business and Marketing PT Prodia Widya Husada Tbk untuk memoderatori presentasi. Namun sebelumnya saya akan sedikit membacakan CV dari beliau. Ibu Indri Maria Wulandari ini seperti saya tadi sudah sebutkan bahwa merupakan EVP Business and Marketing Clinical Laboratory dari Prodia. Kemudian formal education-nya Bachelor Degree Economic of Hasanuddin University Makassar dan dilanjutkan dengan Master Degree Management of Hasanuddin University Makassar. Kemudian career history-nya 1993 hingga 1996 Branch Manager dari Prodia Parepare. Kemudian 2004 sampai 2005 Regional Marketing Manager Sulawesi, Maluku dan Papua. 2006-2013 Branch Manager Makassar. 2014-2017 Regional Head Sulawesi Maluku Papua 2018 sampai dengan sekarang menjabat sebagai EVP Business and Marketing Head Office. Baik, tanpa berlama-lama lagi saya persilahkan kepada Ibu Indri M. Wulandari. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Devka. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya Indri M. Wulandari. Hari ini saya akan memandu acara hari ini dengan topik When to use SARS-CoV-2 RNA and SARS-CoV-2 rapid antigen test for the COVID-19 diagnosis. Ya, berbicara tentang COVID tentunya makin hangat ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat pagi ini berita di TV, orang berbondong-bondong ya periksa antigen. Nah tentunya ini jadi perhatian ya buat kita semua. Apa sih pemeriksaan antigen? Apa bedanya dengan pemeriksaan antibodi? Apa bedanya dengan PCR? Nah hari ini dari Prodia kami menghadirkan pembicara-pembicara yang kompeten ya di bidangnya. Hari ini akan ada dua pembicara. Yang pertama Dr. Tonang Dwi Ardianto, LPSD SPPK. Kemudian yang kedua dari produk spesialis Prodia, Mbak Elva Apriliana Nasution, S.Farm. Nah, untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh Dr. Tonang. Mohon ditampilkan CV dari Dr. Tonang. Ya, Dr. Tonang Dwi Ardianto, PhD SPPK, dokter lulusan S1 ya di UNS, kemudian melanjutkan PhD, S2 leading S3 di Totori University Japan ya tahun 2006. Beliau adalah dokter spesialis patologi klinik. Kemudian pengalaman di luar negeri di Singapura, Australia, Thailand, Prancis, Italia, Swiss, dan Vietnam. Dr. Tonang ini sangat aktif ya di berbagai di pendidikan, di penelitian, dan di berbagai organisasi. Kalau kita lihat di sini, Dr. Tonang dosen Fakultas Kedokteran dan Pasca Sarjana UNS. Kemudian beliau juga Wakil Direktur Pelayanan dan Dikti dan Wadir Diklit ya, Diklit. Kemudian konsultan OTD PMI Surakarta, kemudian kompartemen CKN, pengurus Bursa Persi atau Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Kemudian bidang organisasi pengurus pusat Persatuan Dokter Spesialis Patologi Klinik ya. Kemudian Dr. Tonang juga merupakan dokter penanggung jawab di kami di Laboratorium Klinik Prodia, kemudian anggota bidang Laboratorium Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Kalau melihat profil beliau tentunya sangat meyakinkan sekali ya kalau hari ini Dr. Tonang akan membagi ilmu kepada kita semua terkait dengan COVID-19. Untuk menyita waktu, kita panggil Dr. Tonang. Silakan Dr. Tonang untuk menyampaikan presentasinya. Oke, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan, terima kasih Bu Indri. Kami akan sampaikan apa yang sedikit kita punya. Nanti kalau saya tidak salah adalah para audiens adalah dari bidang industri, jadi saya akan berusaha untuk menyesuaikan. Okay. Tapi barangkali juga ada yang dari bidang kesehatan, nanti juga tidak apa-apa, kita akan juga diskusi lagi. Izinkan saya share sekarang materinya. Oh, maaf, saya salah. Komputer itu kadang-kadang kok jadi tidak saja. Iya. Sudah terlihat ya semua ya. Baik, sudah kelihatan. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita akan bahas mengenai tes antigen pada pandemi COVID, khusus dari sudut pandang klinis dan epidemiologi. Nanti sisi laboratorium akan dijelaskan oleh Ibu Elva setelah ini, jadi nanti kita akan membagi tugasnya. Nah ini hanya kondisi hari ini. Nah, ini saya ambil tadi subuh, kondisinya seperti ini ya. Kita masih dalam situasi yang berat, 75 juta sudah dunia, kita sudah 643 dan hampir pasti melampaui 700 nanti di akhir tahun menurut saya, karena sekarang setiap hari jumlahnya sudah lumayan ya angkanya, akan melewati 200.000. Ini gambaran kita. Ini dilihat dari segi bagaimana jumlah kasus yang dikonfirmasi dua mingguan. Ini angka kita, memang kita di sekitar angka ini, ya 25–50%. Ya, tetapi ini tentu harus kita pastikan bahwa kita berkaitan dengan bagaimana kita punya kapasitas pemeriksaan laboratoriumnya. Secara perincingan, kita sempat ke 19, sekarang turun lagi ke 20, ya memang selalu 19-20 terus begitu. Untuk Asia kita tetap nomor 4, di Asia Tenggara kita nomor 1. Sampai saat ini kita belum tergeser untuk Asia Tenggara. Ya. Ini tentang gambaran mengenai proses kapan gelombang dan seterusnya. Kita itu belum pernah mengalami gelombang karena belum jelas gelombangnya kapan. Tapi terus naik seperti ini, kondisi kita. Terus naik seperti ini. Belum ada gambaran kapan pernah mengalami turunnya dan sebagainya, belum ada gambaran. Ini konteks yang ada di Eropa, dan sekarang sudah mengalami gelombang pertama dan sudah sempat turun. Sempat ada yang melonggarkan, ya. Tapi kemudian ternyata harus menghadapi lagi gelombang yang kedua yang di sebagian negara itu lebih tinggi daripada gelombang yang pertama. Ini menggambarkan secara umum, bagaimana menangani proses pandemi itu. Ada yang naik tinggi sekali dan dia segera turun, ya, tapi itu luar biasa berat karena otomatis berarti akan menuntut nanti kesediaan dari tempat pelayanan kesehatannya harus kuat, Kalau yang suaranya cukup keras ya, saya khawatir. Halo, terdengar dok? Dengar ya. Kalau kurang keras saya tambah lagi. Jadi ini adalah konsep di mana ada yang naik sekali, dia segera turun. Sekiranya ini baik, dalam arti baik itu segera selesai. Tetapi ketika naik sekali ini, maka rumah sakit tidak akan mampu untuk menampung. Tempat penampungan akan penuh, dan kita tidak mampu lagi untuk menghandle pelayanan kesehatan. Situnya. Maka kita berusaha untuk kita turunkan, kita landaikan. Di antara kita melakukan misalnya dengan social distancing, dengan pakai masker, terusnya itu, nanti kita turunkan puncaknya. Harapannya adalah nanti rumah sakit tidak sampai harus penuh. Nah, itu harapan kita seperti ini. Nah, ini hanya risiko yang maksudnya dia akan lebih lama untuk bisa selesai, perlu waktu lebih lama. Ada lagi yang sempat naik sedikit, langsung turun, ini karena menggoda. Menggodanya berarti, ini kalau kita dan melepaskan, melonggarkan cara kita bertegat, maka menjadi gelombang lebih tinggi. Ini yang terjadi di Eropa sekarang. Naik sedikit, turun, dan naik lebih tinggi. Ini yang terjadi di Eropa. Ini yang kita berusaha pertahankan sebetulnya Indonesia dengan melakukan 3M seterusnya itu, ya. Ini beberapa skenario apa yang akan terjadi kalau kita hadapi pandemi itu. Ada yang naik turun terus begini, ya, lama gitu. Ada yang naik sedikit, turun, tapi naik lebih tinggi lagi, nanti dia bisa stabil. Ada lagi yang naik, turun, nah ini seperti perlahan dia akan turun, juga ada. Ini adalah apapun di antara tiga ini, semua masih mengatakan bahwa akan tetap sampai di awal 2022. Walaupun tentu dengan situasi sudah lebih nyaman semoga, gitu ya. Ini maaf dok, apakah volume suaranya bisa dinaikkan lagi? Nah, bentar. Ini kayaknya saya mau jujur, saya perbaiki sebentar. Ya, apakah lebih enak sekarang? Semoga ya. Lebih enak ya, daripada kayaknya Bluetooth-nya yang agak baik. Saya ulangi ya sekarang. Ya. Saya ulangi sebentar. J, baik. Jadi soal yang tadi inilah kondisi yang kita beberapa skenario yang mungkin. Kenapa ini saya terangkan agak panjang? Biasanya bagian ini saya sekilas saja. Karena saya merasa ini teman-teman adalah di bidang industri yang perlu tahu nanti arahnya akan kemana. Jadi apapun memang tetap sampai 2022, tapi bisa kita lebih harapan untuk lebih landai di tahun depan. Harapan tentu dengan suatu asumsi vaksinnya ada dan kita tetap patuh pada protokol kesehatan. Ini yang saya sampaikan kemarin cukup banyak di Rabu malam ya, di acara malam. Baik. Kemudian kita teruskan sekarang. Ini kalau menunjukkan pergerakan dari angka kematian disebut dengan namanya excess mortality. untuk menunjukkan memang benar bahwa COVID itu telah menimbulkan angka kematian yang melebihi dari rata-rata tahun sebelumnya. Sebagai gambaran, ini adalah rata-rata tahun sebelumnya di angka 0,0 ini, persentase menunjukkan berapa sih kenaikan dari rata-rata tahun sebelumnya. Nah, kita lihat ini sekarang gelombang pertama dia naik tinggi sekali, dia turun, sempat turun, ini akhir di gelombang pertama selesai, tapi sekarang kita agak khawatir menuju ke gelombang kedua. Meskipun secara angka kejadian, gelombang kedua akan lebih tinggi, angka kejadian. Tapi untuk angka kematian, kita bersyukur sudah bisa kita tahan. Karena tentu ilmu pengetahuan sudah bertambah. Dan kedua, memang sebetulnya dari jumlah yang positif itu, sebetulnya yang banyak adalah yang tanpa gejala atau yang ringan, sebetulnya. Hanya di awal-awal dulu kita belum tahu, sehingga kita hanya mengetes pada yang sudah terlanjur berat. Sehingga angkanya menjadi tinggi kematiannya. Nah, sekarang ketika sudah mulai ini, angka kasusnya meningkat, tapi angka kematiannya peningkatannya tidak setinggi angka pertambahan kasusnya. Ya, demikian kondisi kita. Nah, ini Indonesia saya beberapa data, tapi Jakarta sudah ada yang melaporkan dalam bentuk jurnal ilmiah. Jadi ini adalah gambaran rata-rata kematian yang garis hitam-hitam dan rata-ratanya yang hijau ini. Rata-rata kematian sejak sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya itu seperti ini. Nah, ini adalah yang terjadi karena tahun 2020 ini, terjadi peningkatan. Betul memang peningkatan ini tidak semua karena COVID, makanya kita tunjukkan di sini yang sampai total semua warna hijau muda ini adalah yang total seluruh pemakaman, jadi peningkatan pemakaman. Yang biru tua inilah yang dikaitkan atau memang terbukti berkaitan erat dengan terjadinya infeksi COVID. Ya, artinya memang terjadi satu peningkatan dari tahun sebelumnya, tahun-tahun sampai 2015 sampai 2019. Nah, tadi saya sebut memang yang banyak sebenarnya adalah memang ini kelompok-kelompok apa ya ini? Saya salah apa yang tahu. Kelompok-kelompok ini, kelompok-kelompok ini. Ini 30% tanpa gejala, 50% itu yang ringan sedang, nah yang risiko yang 10% berat dan 5% kritis ini. Ini yang menimbulkan risiko kematian. Di awal dulu sebetulnya diperkirakan hanya ada 4%. Waduh, masih ini, maaf saya komputer saya agak rewel kayaknya. 4% di bulan Maret itu dan pernah mencapai 7,3, tapi kemudian bisa turun di angka 2,2 dunia. Saat ini 2,2 dunia. Kita pernah sampai 9,5, tapi kemudian kita sekarang di angka 3%. Tentu kita berusaha bisa mendekati angka dunia. Nah, persentase ini baru tergambarkan kalau pemeriksaan kita itu jumlahnya cukup. Jika pemeriksaan kita jumlahnya nggak cukup, maka kita nggak akan mendapatkan gambaran yang baik seperti ini. Yang akan tergambar adalah lebih banyak yang sakit. Ini bahkan kita pernah mengalami trauma, orang mau diperiksa takut karena nanti takutnya kalau pasti positif. Nah, sebetulnya kalaupun positif, justru kalau dia masuk yang tanpa gejala atau yang ringan, sebenarnya malah tidak apa-apa. Artinya tidak apa-apa itu bisa dijalani dengan baik dan nanti bisa tumbuh antibodinya. Seperti itu harapannya ya. Demikian. Nah, sekarang kita teruskan. Ini kondisi kita saat ini. Ternyata ini gambaran yang menarik. Yang garis merah ini adalah jumlah pemeriksaan. Nanti orang diperiksa jumlahnya berapa. Yang biru ini adalah jumlah yang positif. Kita lihat sebetulnya awalnya seperti tinggi, ya, karena tesnya masih sedikit sekali. Ketika tesnya tambah banyak, oke, sempat terjadi bahwa yang positif juga tambah banyak, ya. Tapi sebetulnya ketika tambahnya tambahnya pemeriksaan itu bertambah tinggi terus, maka sudah akan turun nanti persentase yang positif itu akan turun. Pertama persentasenya turun dulu, nanti harapannya lama-lama ada situ yang jumlahnya pun ikut turun nanti lama-lama. Nah, kita pernah mengalami itu di sampai pertengahan Oktober, ini akhir Oktober sampai di awal November. Menarik sebetulnya. Artinya jumlah persentasenya turun dan yang positif juga turun. Walaupun perusahaannya tinggi terus. Itu indahnya seperti indahnya. Kemudian kita agak lengah, sehingga sekarang kita menuai ini, yang akhir dari efek 2 pekan liburan panjang, itu terjadi di pekan ketiga November ternyata naik lagi kasusnya. Ya, naik lagi. Ya, inilah kondisi kita. Ini di Desember apalagi, ini naik lagi. Ini sampai di awal ada pekan pertama Desember kemarin justru pemeriksaannya tetap tinggi, yang positif tambah banyak, persentase positif juga tambah tinggi. Ini yang terjadi. Ini beberapa hari terakhir ini masih angka tinggi sekali, ya masih di angka 18–24%. Itu kondisi kita seperti ini. Syaratnya kita mengatakan terkendali adalah kalau penurunan kasus barunya minimal 50%. Nah, 5% berturut-turut sama 3 pekan, itu salah satu tanda terkendali, dan kedua adalah angka positivitas ini. Jadi antara yang biru terhadap yang merah ini, positivitasnya kurang dari 5%. Itu harapan kita. Dan kita belum capai itu, terus terang. Kita belum capai itu. Ini jujur aja begitu. Jujur aja kita belum capai angka sebesar itu, sebagus itu. Kemudian ini gambaran tentang jumlah pemeriksaan PCR yang ada di kita, di Indonesia. Ternyata kalau seharusnya kan 1.000 orang per 1 juta penduduk per pekan. Jadi angkanya 1.000 itu baru minimal. Lebih dari 1.000 itu yang baik. Ini kita lihat nih, beberapa provinsi masih kurang dari angka 1.000. Ya, dulu lebih berat lagi. Sekarang sudah mulai agak baik ya, mulai bisa melampauinya. Nah, tapi sebagai gambaran juga, ini adalah gambaran. Yang kuning ini adalah angka positivitas nasional rata-rata. Yang kuning ini. Yang merah ini adalah harapan yang diharapkan kalau kita melihat dari 5%, ya harapan 5% dalam bentukan WHO tadi. Ternyata kita lihat Indonesia sekitar 20,01 waktu di pekan pertama Desember, ada beberapa di bawahnya. Ada beberapa yang di bawahnya, ya, ada bawahnya. Tetapi kita harus khawatir juga begini, bahwa kalau di bawahnya dan memang dia pemeriksaan PCR-nya cukup, itu tidak masalah. Itu benar-benarnya adalah gambaran sebenarnya. Tapi yang berada di bawahnya dengan pemeriksaan PCR belum cukup, sebetulnya ini kita risiko. Ini boleh jadi sebenarnya karena memang yang diperiksa sedikit masalahnya. Provinsi saya Jawa Tengah di sejak pertengahan November pemeriksaan kita tinggi. Dan kita sedang tinggi-tinggi sekarang 27,73% positivitas kita. Karena pemeriksaan kita tinggi. Tapi mohon maaf, bukan istilahnya meremehkan. Jawa Timur biru 17,52, tetapi jumlah pemeriksaan PCR Jawa Timur masih di bawah standar. Ini yang kita harus sampaikan sebagai kita harus mengamati dengan hati-hati, ya mengamati hati-hati, ya. Jadi lihat ini kan Jawa Timur ternyata kan masih di bawah standarnya, Jawa Tengah sudah di atas standarnya, ya Jawa Barat sedikit, oke sudah melewati, Sumatera Barat yang bagus juga, kan begitu. Nah, kita lihat ini Sumatera Barat, nah dia bagus, pemeriksaannya tinggi, yang positif rendah, ini bagus, sudah hijau. DKI lumayan sudah di bawah angka nasional, tapi masih di atas 5%. Bila jumlah pemeriksaan sudah cukup juga. Sebaiknya misalkan kita lihat misalkan Bangka Belitung, ada bagus juga dia. Bagus. Misalkan kita lihat lagi misalkan masih rendah. Aceh misalkan 208. Memang sekilas Aceh itu angkanya persentase tidak tinggi, tapi risikonya karena dia pemeriksaan belum cukup. Ya, kita sekarang Sulawesi Barat dan Gorontalo. Ini Sulawesi Barat. Sulawesi Barat itu angkanya ada di tadi ya, Sulawesi Barat masih rendah. Sehingga walaupun angka di sini dia sudah menunjukkan angkanya hijau, tapi kita harus khawatir karena pemeriksaannya masih rendah. Begitu dengan yang Gorontalo dan Maluku Utara ini. Ya, kita hati-hati. Jadi kalau yang dapat merah tinggi kita khawatir, tapi harus dilihat juga ini adalah karena perusahaan juga tinggi. Semoga nanti lama-lama akan semakin mendekati ke persentasenya turun. Harapan demikian. Lihat ini adalah yang kuning ini itu menunjukkan jumlah orang yang positif. Yang birunya ini angka positivitas. Maka tadi misalkan DKI itu yang positif banyak, tapi angka positivitasnya dia di bawah nasional. Jawa Tengah masih baik, masih dalam urusan memang yang positif banyak dan yang positif memang di atas nasional juga. Ini karena kita baru saja mencapai standar minimal. DKI sudah lama di atas standar minimal. Ini adalah gambaran mengapa PCR penting. Ya, PCR penting. Nanti kita tunjukkan mengapa itu saya sampaikan karena kita sering terjebak pada bahwa angkanya baik, kasusnya sedikit, tapi PCR yang kurang. Itu masalah kita bersama, ya. Nah, sebelum sampai ke sana, karena ini sebagian barangkali bukan dari bidang kesehatan, saya tambah sedikit aja cepat-cepatan. Jadi nomor 1, jangan suka menyebut tes swab. Nah, swab itu bukan tes. Swab itu adalah cara kita ngambil sampel. Hasil pengambilan sampel itu dengan swab ini bisa digunakan untuk PCR, bisa digunakan untuk rapidnya PCR. Ini mudahnya beda bahasa Indonesia ya. Rapid PCR bahasa kita adalah tes cepat molekuler. Ada juga yang menggunakan antigen. Nah, jadi sebetulnya kita harus hati-hati bahwa menyebutnya jangan menyebut tes swab, tapi sebetulnya adalah tes yang apa? PCR, rapid PCR, TCM atau antigen. Nah, itu bukan ngomong dengan tes swab. Berikutnya adalah kita suka mengatakan sebagai darah, kan begitu? Kalau kita menyebutnya sebagai suatu pemeriksaan, maaf saya salah pencet ini. Aduh ini. Jadi kalau kita nyebut darah itu adalah untuk pemeriksaan antibodi. Antibodi itu darah, baik yang ada di ujung jari maupun yang ada di lengan. Itu namanya adalah untuk antibodi. Kalau kita nyebut rapid, harus hati juga. Rapid itu sebetulnya maksudnya adalah pemeriksaannya yang sifatnya cepat. Nah, pemeriksaan cepat itu sebenarnya tidak hanya antibodi. Sama kita suka salah mengatakan rapid itu hanya antibodi. Sebenarnya tidak juga. Ini ada rapid PCR, ada rapid antigen, ada rapid antibodi. Ya, untuk memudahkan nanti kita sebut aja semua dengan bahasa yang mudah adalah kita nyebutnya begini nanti. Kita nyebut sebagai tes PCR, tes rapid PCR sampai ke nyebutnya menjadi suatu tes antibodi dan tes antigen. Nah, kita selama ini menyebut PCR TCM itu dengan kata-kata positif negatif hasilnya. Sementara yang antibodi dan antigen itu kita sebut reaktif non reaktif. Tapi dalam perkembangan kemudian, agar awalnya dulu saya sebut begini biar tidak bingung. Karena kalau tidak begini nanti bingung loh, itu rapidnya positif, PCR-nya negatif sudah dirami. Nah, sekarang kita sudah lebih paham, maka nanti kalau antigen itu mau menggunakan kata-kata positif negatif juga nggak apa-apa. Yang penting sudah tidak bingung dengan hasil PCR. Yang penting begitu, ya. Demikian. Nah, sekarang kita lihat ini adalah yang disebut dengan namanya suatu posisi. Jadi dari pemeriksaan PCR, pemeriksaan COVID tadi, kita akan bisa memetakan nanti posisi saya di mana, posisi saya. Posisi saya itu ada di kuning, merah, atau hijau. Yang mudah begitu. Kuning itu artinya orang yang diperiksa PCR-nya masih negatif, diperiksa antibodinya masih non reaktif. Artinya belum pernah kena. Belum pernah kena, tapi dia berisiko kena. Maka harus saling mencegah ini. Ini statusnya masih kuning waspada. Masih aman untuk aktivitas dan mobilitas. Masih aman istilah kita. Nanti kalau ternyata dia kena virus masuk dalam status merah siaga. Merah siaga itu dibagi dua belahan. Belahan yang separuh pertama dan separuh kedua. Di separuh pertama, PCR-nya positif. Antigennya reaktif atau positif. Tapi antibodinya non reaktif. Ini kemarin suka jadi rame. Orang dites, protes ke lab. Saya itu rapidnya negatif, kok bisa PCR-nya positif? Labnya salah ini ya. Ini karena memang belum paham, tidak apa-apa, karena memang belum paham ya kita harus maklumi. Sebenarnya terjadi di belahan pertama ini, PCR-nya positif, antigennya positif juga, tapi antibodinya negatif atau non reaktif. Nah, ini setelah belahan kedua baru gantian, PCR-nya masih positif ya di awal, antigennya yang menjadi hilang ya menjadi negatif, antibodi ganti yang reaktif. Di sini baru benar bahwa kalau rapidnya kita sering salah kaprah kan, tes antibodinya reaktif, maka PCR juga positif. Di sini wajar. Jadi lama-lama, maka PCR akan menjadi negatif. Ini untuk menuju ke masuk ke fase namanya penyembuhan. Ditandai dengan mulai munculnya ini ada IgG ini muncul. Nanti masuk ke sana menjadi statusnya adalah hijau peduli. Nah, selama belum masuk hijau peduli, kita masih merah. Berarti harus isolasi. Artinya tidak aman untuk aktivitas dan mobilitas. Nah, udah masuk hijau, baru. Setelah masuk hijau, ada potensi kekebalan. Tinggal ada IgG-nya yang reaktif. Dites dengan rapid, waktu itu kita tahunya rapid kan, antibody kan. Rapidnya reaktif, terus geger semua ya. Satu ruangan, satu perusahaan, semua disuap. Itu kan jadi ramai dari. Nah, sebetulnya kalau kita tahu persis riwayatnya, oh dia sudah pernah mengalami fasenya pernah kuning, pernah merah, sekarang hijau. Berarti apa? Aman sudah. Tapi kan dia reaktif. Reaktif itu karena dia punya antibody kekebalan. Jadi tidak masalah sebetulnya. Nah, ini pemahaman seperti ini yang sering saya temui di beberapa perusahaan yang mengeluh setelah saya telusuri. Ternyata karena memang belum memahami. Ya, demikian ini. Nah, sudah hijau seperti ini, berarti apa? Sudah aman untuk aktivitas dan mobilitas. Begitu caranya ya. Nah, nanti soal gejala diagnosis terapi ke dokter. Soal nanti bagaimana cara periksaannya nanti silakan ke laboratorium ya. Bisa ke Prodia nanti biar Bu Elva akan menjelaskan. Nah, ini kalau saya teruskan sedikit, ini adalah kondisi beberapa perkembangan. Ini misalkan kalau kita lihat posisinya ya, nanti kalau ini diterangkan oleh Bu Elva, saya akan jelaskan ini semua gambaran bagaimana PCR, antibodi, antigen akan berbeda sesuai dengan waktunya. Dan kita bisa lakukan pemeriksaan semua di laboratorium untuk nanti mendapatkan analisis yang tepat tentang posisi kita tadi. Ya kuning, merah, atau sudah di hijau. Sekarang kita mulai masuk yang tes antigen yang sedang menjadi in hari-hari ini ya. Hari-hari ini menjadi in, betul. Jadi ramai. Nah, jadi viral sekarang. Secara regulasi, sebetulnya memang kita sudah mengenal yang namanya rapid test antibody dan rapid test antigen. Ya, rapid test antibody, rapid test antigen. Nanti berikutnya saya akan menyebut hanya tes antibody dan tes antigen. Sudah dikenal sejak di bulan Maret 2020 sudah ada sebetulnya. Hanya waktu itu produk yang banyak beredar di pasaran adalah antibody. Saking banyaknya, saking kurang terkontrolnya sampai terjadi kita menyebut sebagai tragedi antibodi, tragedi tes antibodi. Mengapa? Karena baku mutunya kurang jelas, yang meriksa juga sembarangan, tidak tahu siapa, pokoknya semua menawarkan sampai akhirnya orang terjebak pada kata-kata bahwa rapid itu tidak akurat. Itu sebenarnya salah kaprah. Kenapa tidak akurat? Karena kita menggunakan tidak tepat. Hanya karena kita tidak tahu maka kita mengumpat. Ya tadi itu munculnya rapid tidak akurat. Terus sebenarnya adalah suatu tragedi tes antibodi COVID menurut saya. Nah, karena kita sedang berusaha supaya tes antigen tidak harus mengulang tragedi itu. Nah, ini bulan Maret seperti ini baru mulai muncul nanti di bulan Juli aturannya lebih jelas ya bahwa rapid test tidak digunakan untuk diagnostik. ada pada kondisi di mana tidak ada atau kurangnya keterbatasan kapasitas pemeriksaan PCR, baru rapid test dapat digunakan. Misalnya ya pada pelaku perjalanan, pada pelaksanaan di lapas, panti jompo, panti rehabilitasi, pondok pesantren, asrama dan seterusnya. Ya, dan nanti penggunaannya akan mengikuti rekomendasi WHO tanggal 13 Juli 2020. Nah, kalau kita lihat sekarang ini adalah pergerakan dinamika dari rekomendasi WHO. 8 April WHO mengatakan masih belum bisa merekomendasikan tes antigen. 15 Juli mulai ada sedikit dibahas bahwa kalau memang terpaksa tidak ada PCR sama sekali, ya bagaimana terpaksa kita mulai mencoba menggunakan antigen. Tapi hasilnya masih belum baik, akurasinya masih belum tinggi. 11 September ini mulai muncul ada produksi yang dapat memenuhi standar WHO untuk dapat digunakan untuk tes antigen. Nah, ini ya pada kondisi di mana tidak ada pemeriksaan PCR. Atau pemeriksaan PCR itu waktu tunggunya lama, sehingga nanti mengganggu dokter mau melakukan terapi dan keputusan jadi bingung karena menunggu hasil PCR. Itu boleh digunakan antigen. Tanggal 8 Desember kemarin, entah mengapa secara khusus WHO mengupas tentang penggunaan antigen ini di Indonesia. Ini di highlight khusus oleh WHO tanggal kemarin di 8 Desember 2020. Nah, dengan gambar dari atas tadi ya saya sebut tadi itu, di mana letak penggunaan antigen adalah di titik ini. Orang terinfeksi, virusnya masih aktif-aktifnya, virusnya sedang periode yang puncak-puncaknya untuk menular, maka PCR-nya positif diikuti dengan antigennya juga positif. Nah, titik inilah kita gunakan. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pengajian dari pemanfaatan tes antigen ini. Ini, kalian tidak bingung, PCR itu mendeteksi adanya suatu molekuler. Nah, dia memiliki suatu yang namanya adalah limit of detection, LOD. Nah, semakin metodenya semakin canggih akan memiliki batas kemampuan untuk bisa mendeteksi dalam jumlah yang kecil saja virusnya sudah bisa mendeteksi. Sebaliknya, pada metode yang lain kadang-kadang terjadi bahwa dia butuh kadar virus yang tinggi baru dia bisa mendeteksi. Inilah dinamika dari pemeriksaan di level molekuler yang di PCR COVID ini. Nah, kemudian kita sekarang lihat ini. Ini mencoba melihat perbandingan bahwa kalau kita menggunakan pemeriksaan PCR, betul dia memiliki limit of detection yang lebih rendah. Sehingga jumlah virusnya, dia diinfeksi pada hari ini, misalkan dia berkembang virusnya sampai sini, PCR sudah bisa deteksi. Ya, rata-rata pada angka 10 pangkat 3. Dengan menggunakan beberapa mesin PCR pada 10 pangkat 3. Di sini, sudah bisa. Ya, 10 pangkat 3 virus di dalam 1 ml sampel. Nah, nanti secara cepat dia akan berkembang dalam waktu singkat diikuti dengan mendekati konsentrasi sekitar 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 inilah maka mulai bisa deteksi dengan menggunakan metode lain, tidak harus dengan PCR. Nah, disinilah antigen bermain di sini, bisa kita gunakan. Dia memuncak, ya sudah dengan gelombang tadi dia memuncak, dia turun. Kita turun, menyentuh lagi pada angka 10 pangkat 5, maka antigen akan mulai tidak positif lagi. Di saat yang sama, sempat turunnya pelan-pelan dari 10.5 ke 10.3, maka PCR masih bisa deteksi. Ini yang sering jadi pertanyaan di lapangan, beberapa orang yang mengatakan bahwa katanya kan PCR bisa lama jadi negatifnya. Ini juga jadi ramai. Padahal segera dibutuhkan bekerja dan banyak biaya keluar untuk proses isolasi dan ketika dia tidak kehilangan dari produktif tadi. Nah, maka memang sekarang ada perubahan bahwa lebih dari 50% orang yang teridentifikasi positif dengan PCR itu ternyata pada kondisi di mana jumlah virusnya sudah rendah. Jumlah virus yang rendah ini berimplikasi pada daya penularan yang juga sudah menurun. Tidak lagi ketika pada fase di mana virusnya itu aktif-aktifnya dan puncak-puncaknya dia menular di sini. Maka kemudian ada suatu perubahan paradigma untuk mencari most infected people ya pada titik dia paling infeksius. Itu yang diharapkan. Nah, perubahan inilah yang membawa kita pada satu pemikiran untuk bergeser dari menilai seberapa limit of detection tadi, bergerak menuju ke mendeteksi fase paling infeksius seseorang. Maka digunakan area ini. Alat yang bisa mendeteksi area ini berarti alat yang bisa mendeteksi ketika orang itu sedang sangat tinggi-tingginya punya potensi menular, sedang sangat aktif-aktifnya virusnya dalam tubuhnya. Nah, itulah perubahan dari semula kita berpikir tentang clinical case management, artinya bicara tentang klinis, sampai menunggu betul PCR harus negatif semua betul. Sekarang bergerak menuju satu epidemiological measure, artinya tindakan epidemiologis. Harapannya teori epidemiologis itu apa, nanti kita bahas berikutnya, supaya kita bisa mendapatkan langkah-langkah epidemiologis yang tepat untuk bisa mengendalikan pandemi. Kata kunci dari grafik ini adalah PCR bisa mendeteksi pada level virus yang rendah, seperti tes antigen dalam kondisi ini bisa mendeteksi virus dalam jumlah virus yang lebih tinggi, baru bisa deteksi. Sebenarnya juga nanti ketika virus sudah mulai turun, antigen menjadi negatif dulu, PCR-nya agak lama. PCR yang lama ini, sesuai laporan tadi, adalah pada titik di mana virusnya sudah sangat kecil jumlahnya dan risiko penularannya sudah sangat rendah yang terjadi. Nah, ini adalah gambaran, kalau saya cepat aja ya, karena ini banyak, ya, ini adalah gambaran untuk menunjukkan bahwa ternyata walaupun masih bisa ketemu virusnya itu dideteksi dengan PCR, tetapi jumlahnya sudah kecil. Yaitu kalau dia sudah kurang dari 10⁻⁶. Jadi kan kita lihat ini kan 10⁻⁵ mulai bisa deteksi dengan antigen ya. Nah, maka dia sudah tidak bisa lagi menular. Juga misalkan dengan CT lebih dari 30. Nah, cuman memang CT ini adalah bahasa hati-hati. Pemanaan dari CT itu harus dimandiri oleh dokter. Jangan sembarang untuk kita gegabah memutuskan soal ini tanpa perisaan dokter. Kan dokter akan nanti kan melihat bagaimana dengan kondisi badannya, bagaimana dengan kondisi fisiknya. Nah, kalau nanti cocok, setuju, oke, baru kita bisa gunakan CT. Tapi kalau tidak, kita harus hati-hati. Karena barangkali juga sebenarnya CT itu tidak selalu serta-merta matematis pasti sudah tidak nular lagi. Hati-hati. Nah, poin yang penting dari ini adalah ini. Kalau kita lihat, berarti sebetulnya kalau memang antigen itu bisa mendeteksi pada sekitar 10⁵ ke atas, maka berarti dia menggambarkan sisi di mana ketika sedang terjadi virus yang aktif-aktifnya itu sangat aktif sekali dan saat itu dia punya potensi menular yang paling tinggi. Ya, maka ini beliau menggambarkan seperti ini. Jadi pada titik gejala mulai muncul, virusnya peninggi sekali di sini, maka sejak 2 hari sebelumnya sudah mulai bisa terdeteksi dengan antigen. Sana antigen, nanti itu dia gejalanya mau muncak, ketika dia mulai sembuh, mulai baik, nah antigen sudah menjadi negatif lagi. Sekarang gantian yang PCR-nya masih untuk nanti membersihkan sampai bersih sampai sana, gitu ya. Nah ini, nah. Maka isu yang mengemuka sekarang adalah untuk mendeteksi pasien pada periode yang paling infeksius. Ini sedikit gambaran lebih lengkap lagi kalau kita bicara secara epidemiologi, ini adalah dengan bisa mendeteksi lebih awal menggunakan antigen itu akan mengurangi risiko tracingnya, tracingnya ini. Ya, jadi kalau ini dilakukan tidak dengan pemeriksaan hasilnya segera, maka yang hitam-hitam itu akan menjadi orang yang tidak segera terisolasi karena belum ketahuan dia sudah adalah kontak erat. Jadi dengan menggunakan tes yang lebih cepat tadi, maka kita bisa berharap bahwa segera ketahuan sehingga nanti bisa segera diisolasi. Ya ini maksudnya kemarin seperti ini ya, sana. Nah ini saya sampaikan apa adanya, sesuai dengan apa yang ada di WHO, nama-nama produk yang mendapatkan emergency use listing untuk tes antigen, itu ada ini, ada 3 merek, yang 2 adalah dari satu pembuat yang sama, yaitu secara mudah ada 2 merek ya, secara mudah ya, 2 merek yang secara mudah. Sampai saat ini baru 2 merek ini, ya, sampai hari ini. Nanti kalau ada perubahan lagi kita akan sampaikan di revisinya WHO. Nah, sekarang ini kita lihat ini adalah hasil uji validasi ya, yang sudah muncul ini laporannya, tapi tentu nanti pada akhirnya semua juga tetap akan divalidasi oleh Kemenkes. Hasilnya cukup baik selama dia CT-nya masih di atas kurang dari 30. Kalau CT sudah lebih dari 30 dia akan mulai menurun nanti tingkat akurasinya ya, karena tadi itu ada belahan pertama zona merah, ada belahan kedua zona merah. Di belahan pertama tadi adalah antigennya positif mengikuti PCR positif. Nanti di belahan kedua berganti, antigennya jadi negatif, antibodi yang menggantikan dia menjadi reaktif. Maka ini begitu CT-nya di atas 30 maka sudah menurun akurasinya. Ya, tapi kalau sampai 30 dia masih sangat akurasinya sangat tinggi. 33 juga masih akurat, tapi yang berarti pada saat sudah 35 ke atas itu sudah sangat menurun sekali akurasinya ya, demikian. Baik, sekarang pemanfaatan klinis seperti apa di tes antigen ini? Ini adalah namanya konsensus Spanyol ya, tapi di Oktober kemarin ada di sana bahwa ternyata kalau orang itu sudah pernah positif sebelumnya terus sudah sembuh, sekarang dia menunjukkan gejala, maka dicoba dulu nih. Kalau dia sudah punya antibodi IgG berarti sudah ini bukan COVID ini, yang lain mesti. Itu begitu, dalam soalnya begitu. Kalau nanti ternyata oh ini belum pernah periksa PCR ya, atau pernah PCR tapi negatif dan IgG-nya belum muncul, itu terpaksa kita masukkan ke jalur kedua, yaitu apakah berapa lama terjadi gejala. Di titik ini kalau lebih dari 5 hari, terpaksa kita gunakan PCR. Jika kurang dari 5 hari kita bisa gunakan adalah tes antigen. Tes antigen ini hasilnya apa akan menjadikan kita akan memutuskan yang bersangkutan itu pada titik yang mana. Baik dia betul-betul terinfeksi kah, sehingga dia harus melakukan isolasi, atau sebetulnya dia sudah bebas dari fase yang paling aktif tadi. Demikian ya posisi ini. Nah, ini yang di masyarakat, ini yang ada di kontak erat, ya, ini yang ada di IgD. Semua menunjukkan peran dari rapid test antibodi maupun rapid test antigen. Antibodi ini bisa dilakukan sebelumnya untuk melihat apa betul sudah ada antibodi. Kalau antigen ini dilakukan saat dia pasien itu datang ke IGD atau ke rumah sakit. Ini salah satu usulan dari penggunaan dari tes antigen tersebut. Kemudian dari segi pemanfaatan epidemiologi sudah sama-sama. Ini saya sebut tadi prinsip epidemiologi itu mengenai pandemi adalah deteksi dini untuk menghindari perburukan, segera ketahuan, segera sebelum dia sempat memburuk segera kita lakukan pemeliharaan atau isolasi atau pelayanan. Ya. Kedua, segera dapat melakukan isolasi dini. Kalau kita misalkan kontak erat tidak segera diperiksa PCR, kita nggak tahu nih, kita ini positif atau negatif ya. Suruh isolasi tentu banyak nggak maunya, karena belum jelas kok, kan begitu kan? Begitu segera ketahuan ya dan tidaknya maka isolasi akan lebih jelas. Kalau misalnya ternyata dia dicek itu dia negatif, misalkan otomatis berarti kan dia punya peluang untuk tidak harus isolasi mandiri. Nanti ada penjelasan lagi tentang hal itu. Juga ada pelacakan dini, ya, pelacakan dini dalam arti begitu ketahuan satu orang yang positif segera deteksi, orang yang segera tanya siapa aja yang kontak, akan dilakukan dengan pelacakan dini ini. Ya, ke orang-orang yang memang kontak erat atau cegah transmisi, yaitu mencegah penularan pada orang lain. Begitu orang itu diperiksa langsung tahu, maka dia segera akan melakukan oke, sekarang positif, saya nggak mau deket-deket dulu. Jadi kalau sekarang misalkan orang diambil swabnya hari ini, dia pulang itu nggak sempat pulang kadang-kadang, masih harus kerja misalkan, atau ya mohon maaf mampir ke mall misalkan. Nah ini kan berarti menjadi repot kita. Jadi pelaksanaan diri dan cegah transmisi ini menjadi satu ikatan erat supaya kita bisa kerjasama untuk memastikan betul bahwa tidak ada risiko ketika ada orang keluar dari rumah sakit misalkan, atau tidak ada risiko orang itu tanpa sadar dia pernah tanpa sadar dia sedang kena virus sehingga dia beraktivitas dengan yang lain. Kita cegah dengan menggunakan cegah transmisi ini. Terakhir, semua punya tujuan baik yaitu untuk mengendalikan pandemi supaya kita segera bisa mengendalikan pandemi hari ini. Ya, ini adalah tujuan dari prinsip epidemiologi. Nah ini untuk menunjukkan seberapa level beratnya satu daerah itu dalam kasus COVID. Dari no cases, imported atau sporadic cases, cluster of cases, sampai ke community transmission. Community transmission itu artinya adalah ada kejadian sakit COVID yang kita sudah susah lagi untuk menentukan ini dapat dari siapa, siapa dari siapa lagi. Saking sudah banyaknya sehingga kita tidak sempat lagi untuk bisa mendeteksi itu, maka disebut dengan suatu kondisi sudah menuju ke community transmission. Ada 4 level di community transmission, ada yang low incident, ya, kemudian ada yang betul-betul kalau insiden itu memang kasusnya masih rendah, betul demikian. Dan ada moderate insiden, ada insiden, dan ada very high insiden. Ini berarti 4-nya termasuk sudah menjadi suatu community transmission atau widespread community transmission. Ini caranya, begitu. WHO sendiri, katanya tanggal 4, ini tanggal dibukukan tanggal 4 November, ya itu ya 4 November. Maka pada ini dilaporkan dari CDC pada tanggal 21 November 2020 untuk melihat kriterianya. Untuk melihat kriteria dari preferensi daerah, kalau ini ada di satu daerah dengan lebih dari 200.000 penduduk, dia seperti ini urut-urutannya. Kalau dia kurang dari 200.000 seperti ini urutannya. Lebih dari 100.000 kita gunakan nanti incident rate. Kalau yang kurang dari 100.000 masuknya kita gunakan case count. Berapa pasien barunya setiap hari. Secondary kriteria adalah CDC menggunakan rumah sakit sebagai suatu pertimbangan secara hospitalization rate, artinya berapa banyak pasien yang harus dirawat di rumah sakit, dan seberapa kumulatif testing positive rate sebagai secondary. Nah, ini yang untuk menentukan satu daerah itu disebut dengan merah, hijau, atau kuning. Di kita sebenarnya juga punya, hampir sama. Kita punya waktu itu 11 kriteria. Ditambah 2 kriteria lagi, jadi total 15 untuk menilai daerah itu disebut dengan, kita suka mendengarkan merah, kuning, hijau kan suka ada. Nah, seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Apa sebetulnya pentingnya saya jelaskan ini adalah karena pada penggunaan antigen yang baru ini kita mempertimbangkan itu. Yang jalur ini adalah jadi untuk mempertimbangkan hasil antigen itu harusnya ada 2 hal. Pertama adalah prevalensi kasusnya bagaimana dan kondisi klinis pasien bagaimana. Ya. Nah, untuk memperoleh preferensi kasus di suatu area, maka Dilihat nanti bagaimana pertambahan kasus baru dan positivitas selama 7 hari terakhir. Ya, seperti saya kabarkan di atas tadi bahwa pekan pertama Desember seperti ini, ada arah ke sana. Nah, ini adalah yang sifatnya high probability, ini yang moderate, ini yang low. Kita coba sekarang satu persatu. Ini yang masih high probability, artinya kecurigaan kita kuat, maka begitu positif langsung dia sebut dengan konfirmasi. Nggak usah periksa PCR lagi. Kalau dia negatif baru kita bertanya, benar ini negatif? Coba kita ulang sekali lagi. Ya, sekali lagi, kalau ini memungkinkan, ya kalau memungkinkan diulang lagi. Nah, itu ternyata dia positif, ya berarti dia positif. Kalau tetap negatif, nah ini mungkin ada suatu kontak yang kita nggak tahu begitu ya, atau suatu kondisi kontak ada atau tidak tadi. Nah, kalau ini ditambahkan dengan suatu prevalensi, maka berarti kalau prevalensi tinggi darah itu, maka walaupun dia negatif antigennya, dia masih mungkin sebetulnya terinfeksi. Kenapa tadi itu? PCR yang naik dulu sebentar, mengenal dulu sebentar, baru susul dengan antigennya. Maka ada sedikit jeda. Kalau pas diperiksa pas jeda itu, berarti dia sebenarnya sakit, tapi dia pas nggak dapat. Ini nanti bisa kita lakukan cara dengan menggunakan satu pemeriksaan secara kombinasi yang kita coba lakukan. Ya, ini sifatnya adalah high probability, terutama dengan kondisi kasusnya prevalensinya tinggi dan positivitasnya tinggi. Klinis pasien juga ada kasus, ada gejala. Bagaimana kalau yang asimptomatik, artinya nggak ada gejala, tapi dia berada di area yang prevalensinya tinggi. Maka kalau dia positif, tetap dikonfirmasi dengan PCR. Ini kalau semua serba memungkinkan, ya. Dan kalau ternyata dia hasilnya adalah antigennya tidak ada, RT-nya juga tidak ada, negatif, maka tersebut memang belum ada bukti bahwa saat itu terinfeksi. Terus bagaimana? Kita bisa dua pilih. Kita lakukan dulu karantina, nanti 3 hari 5 hari lagi kita cek lagi. Yang paling pas seperti itu. Kalau di arah tengah ini, karena di daerah tersebut prevalensinya tinggi. Yang sebelah lagi ini adalah ada yang prevalensi rendah dan tidak ada kontak erat. Kalau ini hasilnya positif pun kita tetap konfirmasi dengan PCR. Karena apa? Karena secara antigen dia secara antigen dia terdeteksi, tapi apakah betul secara seluler juga ada. Nanti kita buktikan dengan PCR ini. Kalau ini ternyata dia mendapatkan hasilnya adalah negatif di satu area yang nggak ada prevalensinya rendah. Ada gejalanya, kita coba lihat di gejalanya, jangan-jangan adalah karena penyakit lain, bukan karena COVID-nya. Satu guna seperti itu, ya, sana. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh Bu Elva jelas, beda antara yang gunanya dalam molekuler test dengan yang antigen test. Nah, ini pemanfaatan dilakukan perusahaan industri, ini yang saya tertarik. Di sana selalu ada situasi di mana kita perlu melakukan pemeriksaan secara berulang kepada pegawai kita. Selama ini salah kaprah bahwa orang menggunakan tes antibodi. Sebenarnya tes antibodi itu untuk suatu penapisan risiko penularan sebenarnya tidak pas. Kenapa? Tadi gambar tadi itu sudah masuk fase hijau. Sudah masuk fase hijau, sebenarnya dia tidak tular lagi dia. Ya, artinya dia harus hati-hati bahwa dia punya risiko tular mungkin, tetapi sudah sangat kecil sekali risiko tularnya. Harus hati-hati. Mengapa antibodi tidak bisa kita pakai untuk penapis komplit? Karena antibodi itu yang reaktif belum tentu dia bahaya, belum tentu dia merah. Bisa saja dia adalah masih dalam posisi ini, masih posisi sudah masuk hijau peduli. Ya, jadi reaktif tapi jadi peduli, aman berarti. Ya. Sebaliknya non reaktif belum tentu aman. Non reaktif belum tentu aman, karena pada saat itu bisa saja sebetulnya dalam tubuhnya itu masih ada virus. Cuma tadi sudah melewati ambang, dia sudah mulai turun. Cuma masih ada, belum hilang betul. Maka bisa jadi dia non reaktif, tetapi dia juga mengalami suatu PCR-nya beri hasil positif sehingga dia terbukti dia bisa pulang. Yang tadi. Jadi maka kalau kita gunakan merah itu selalu ada potensi untuk kita tidak pas dalam melihat risiko penularan dari orang tersebut. Nah, bagaimana sekarang caranya? Ini saya susun dengan suatu algoritma, tapi ini agak jelimet. Saya ulang aja nanti dengan penjelasan tentang bagaimana penerapan dari algoritma ini. Intinya adalah kita memeriksa orang yang tanpa gejala, tanpa riwayat kontak, hasil dibutuhkan segera dan tidak ada akses PCR. Itu kita perlu bantu dengan menggunakan penapisan ini. Kalau memang betul ada suatu TCM atau PCR, tentu lebih baik adalah menggunakan PCR dan TCM. Jangan salah. Jadi sebetulnya bagaimanapun antigen itu tidak bisa menggantikan PCR sepenuhnya. Ada saat di mana PCR yang masih positif atau sudah positif, tapi antigennya perlu waktu sebentar untuk bisa nyusul. Nah, inilah kenapa beda di sini. Kalau virus itu masuk, dia berkembang di tahun. Tapi kalau antibody dia nunggu dulu nih. gitu. Karena ada satu proses sana. Nah itulah, maka nanti kita lihat tadi ada salah sedikit aja antara mulai PCR-nya positif, antigen sudah nyusul. Tadi kalau soal menjadi negatif yang agak panjang masanya, karena turunnya pelan-pelan. Itulah kenapa maka memang ada PCR-PCR lebih baik. Jadi, kalau tidak kita gunakan dengan satu kombinasi antara tes antigen dengan tes antibody. Kita lihat bagaimana perjemahnya. Satu ini misalkan, apakah pernah punya hasil tes PCR, TCM atau pernah tes antigen terakhir? Ya, kalau siap, ya pernah positif, kemudian sudah menjadi negatif. Atau sudah dinyatakan sembuh oleh yang merawat misalkan. Bagaimanakah kita? Kalau aman kita tes antibody. Mestinya orang yang sudah sembuh tes antibody mestinya adalah muncul ada antibodinya. Tapi orang sudah sembuh tes antibody kok nggak muncul? Apakah mungkin juga? Karena memang pembentukan antibody itu tepat tergantung dari kemampuan orang per orang. Nah, sudah seperti ini kita cek dulu dengan tes antigen. Orang ini pernah saat itu sedang terinfeksi. Orang terinfeksi mestinya dia akan positif antigennya. Nah, begitu. Kalau tidak ya, dia tinggal membela kelompok swab-nya. Ini secara tadi ada yang tanya di pagi tadi mau pertandingan ada yang reaktif, saya bilang selama dia sudah itu peduli tidak apa-apa gitu. Jadi kepikiran maaf. Jadi misalkan kita asumsikan di daerah di suatu industri misalnya, kalau kita dapatkan orang sudah pernah positif dan jadi negatif, antibodinya ada, maksudnya dia sudah aman, bisa. Tapi kalau ini positif, dites antibodi dia belum ada, lagi kita cek lagi. Apakah saat itu dia sedang ada suatu reinfeksi, kalau bisa terjadi. Nah, jadi kalau ini memang reinfeksi, ya berarti dia harus kita ikuti dengan suatu isolasi. Jadi kalau dia sudah jelas dia pernah positif COVID, sudah negatif, antibodi reaktif, dia sudah aman. Ini yang kita membedakan dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, sekarang berikutnya, orang yang belum pernah sama sekali tes, belum tahu persis dia sudah kena atau belum misalkan, sudah kita cek dulu dengan tes antigen dulu. Tes antigennya dia menunjukkan hasil reaktif, berarti dia kasusnya sedang mengalami terinfeksi. Kalau dari tes antigen dia non reaktif, kita lihat lagi sekarang, jangan-jangan dia sudah punya antibody. Nah, kalau ternyata dia tes antigennya itu non reaktif, dia sudah punya antibody, nah ini mungkin tadi bisa saja dia pada sisi zona merah di belahan kedua atau sudah menuju ke hijau. Nah ini yang kita pastikan. Nanti kalau baru kita seperti ini kita tunggu dulu nih. Posisinya masih reaktif, ini bisa aja masih merah menuju ke hijau. Belum hijau betul, maka bisa kita tunggu. Kita lakukan dulu. Nanti dia melewati fase merah itu selesai. Nah tentu dia sudah masuk hijau. Kalau di hijau itu sudah aman. Nah, ini yang kita harapkan. Kalau nanti tes antigennya itu non reaktif atau negatif, antibodi juga negatif, dia aman. Ya, berarti dia masih masuknya di fase kuning waspada tadi. Ya, ini seperti gambaran yang ada di depan tadi seperti ini. Dan sekarang kita lihat lagi, selesai pas ternyata. Baik, ya baik. Saya agak lupa yang dengan dinkes nantinya ya saya tambah lagi. Demikian sedikit paparan saya. Nanti kita bisa berjalan dalam sesi diskusi. Saya kembalikan ke moderator, monggo. Ya, sangat menarik sekali ya pemaparan dari Dr. Tonang. Kita sudah dapat banyak pencerahan ya Dok ya tadi terkait bagaimana jumlah kasus di Indonesia yang semakin meningkat, kemudian dilanjutkan gimana sih status COVID kita, apakah kita perlu kita berada di posisi waspada, siaga, peduli gitu ya. Kemudian tadi juga dipaparkan tentang beberapa konsensus ya. Tadi disampaikan konsensus Spanyol, kemudian prinsip epidemiologi, dan tentunya Indonesia sendiri juga punya beberapa kriteria ya untuk menanggapi prevalensi kasus yang di akhir presentasi juga Dr. Tonang sudah menjelaskan kepada kita semua untuk pemanfaatan di industri ya, pemeriksaan antigen itu sebenarnya dibutuhkan pada saat apa, kemudian antibodi juga apakah aman sih untuk penapisan pemeriksaan antibodi itu. Nah nanti mungkin untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa nanti di sesi tanya jawab akan kita lanjutkan ya, ini sudah banyak sekali pertanyaan. yang ada di Q&A maupun di chat. Kita akan melanjutkan ke speaker kita yang kedua, Mbak Elva, dengan topik aspek pemeriksaan laboratorium COVID-19 ya. Mbak Elva adalah nama lengkapnya Elva Apriliana Nasution, S.Farm. Mbak Elva ini masih sangat muda ya, lahir 16 April 82. Kemudian tahun 2015 Mbak Elva ini menyelesaikan sarjana farmasi di Universitas Indonesia dan jabatan saat ini adalah produk spesialis di laboratorium klinik Prodia. Kepada Mbak Elva silahkan menyampaikan materinya aspek pemeriksaan laboratorium COVID-19. Silakan. Terima kasih Mbak Indri. Apakah selesai terlihat Mbak? Iya sudah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini saya akan memaparkan mengenai pemeriksaan atau aspek pemeriksaan laboratorium COVID-19, terutama yang memang kami sediakan dan yang mungkin nanti akan kami sediakan juga terkait dengan kebutuhan, semakin banyaknya kebutuhan pemeriksaan laboratorium untuk COVID-19 saat ini. Oke. Nah, ini adalah overview yang akan saya bahas hari ini adalah mengenai modalitas pemeriksaan laboratorium COVID-19 itu sebenarnya apa saja. Kemudian untuk yang SARS-CoV RNA dan rapid antigen test, kemudian antibody SARS-CoV-2 dan kesimpulan apa saja yang dapat kita ambil dari slide saya hari ini. Oke, seperti yang kita tahu, tadi mungkin juga sudah disampaikan oleh Dr. Tonang, bahwa saat ini untuk jumlah kasus dari COVID-19 itu semakin meningkat, di mana terdapat sekitar 600.000 kasus saat ini yang kita semoga saja kita tidak sampai mencapai 1 juta ya, 1 juta kasus, kita sangat berdoa sangat kuat nih untuk itu. Nah, untuk kasus aktifnya juga semakin bertambah, kemudian untuk yang jumlah sembuhnya juga disertai dengan jumlah sembuh. Nah, yang untuk meninggalnya memang tadi dikatakan tidak sebanyak dengan penambahan jumlah kasusnya, di mana kondisi ini sebenarnya dimulai dari saat pertama kali terkonfirmasi untuk kasus COVID-19 di Indonesia, yaitu pada tanggal 2 Maret, dan WHO itu menyatakan pandemi mulai tanggal 11 Maret 2020. Nah, di sini kita lihat update dari laboratorium pemeriksa COVID-19, di mana kami dari laboratorium Prodia itu termasuk di dalamnya. Ada 510 laboratorium pemeriksa, di mana di Pulau Jawa, di sini ada 2 lab Prodia, di mana di sini ada di Jakarta, kami memiliki, kami sudah masuk ke dalam lab pemeriksa untuk COVID-19 di Jakarta dan kemudian di Surabaya. Nah, untuk yang di luar Jawa, kami juga sudah termasuk ke dalam lab pemeriksa COVID-19, yaitu ada di lab klinik di Prodia di Medan, kemudian di Prodia di Makassar, seperti ini. Mungkin tulisannya terlalu kecil, tapi memang di sini saking banyaknya ya, jadi memang sangat banyak untuk lab-lab pemeriksa COVID-19 yang memang sudah ada di Indonesia. Nah, di sini adalah modalitas pemeriksaan untuk COVID-19 itu sendiri. Seperti yang kita tahu, mungkin untuk COVID-19 atau penyebab infeksi SARS-CoV-2 di sini memang sebenarnya sudah merupakan coronavirus yang seperti kita tahu sudah merupakan jenis yang terakhir yang muncul terakhir di 2019. Di mana sebenarnya jenis yang lain sudah pernah muncul, tetapi memang tidak menimbulkan penyakit yang lebih berat, atau memang di sini yang lebih berat sudah pernah ditemukan yaitu SARS-CoV-2 atau MERS-CoV. Sedangkan untuk yang coronavirus 2, SARS-CoV-2, itu memang ternyata muncul terakhir dan memang ternyata dia menimbulkan infeksi yang sangat berat dan bahkan mempengaruhi di seluruh dunia. Nah, kita tahu bahwa 70% klinis decision itu sangat bergantung pada hasil laboratorium dan rekomendasi yang diperlukan untuk klinisi untuk menentukan apakah seseorang itu diperlukan pemeriksaan lebih lanjut ataukah perawatan yang spesial atau yang khusus seperti itu. Namun ternyata memang pemeriksaan laboratorium ini juga masih ternyata ada juga yang tidak menggunakan pemeriksaan laboratorium hanya berdasarkan klinis atau yang lainnya. Nah, ini yang perlu kita sadari atau mungkin kita perlu luruskan bahwa memang jika ingin mendapatkan decision klinis atau rekomendasi untuk apa yang akan dilakukan oleh pasien tersebut atau apa yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut, kita memerlukan klinisnya bagaimana dan kemudian juga diperlukan penambahan untuk pemeriksaan laboratoriumnya. Nah, sebenarnya kebutuhan pemeriksaan untuk SARS-CoV-2 ini kita memang membagi menjadi dua, yaitu untuk diagnosis dan surveillance, karena ternyata untuk infeksi atau COVID-19 ini ternyata penularannya sangat tinggi dan sudah mempengaruhi seluruh dunia tadi ya. Jadi yang pertama kita membutuhkan pemeriksaan ini untuk diagnosis, tentu saja untuk triase. Artinya kita di sini membutuhkan pemeriksaan yang dapat menentukan kondisi pasien tersebut. Apakah pasien tersebut membutuhkan perawatan, kemudian tata laksana pasien tersebut seperti apa yang tepat, kemudian juga kita harus memastikan healthcare safety untuk mencegah penularan kepada orang lain. Nah, kemudian yang kedua itu surveillance. Tentunya kita ingin mengetahui bagaimana epidemiologi dan tentunya juga salah satu cara untuk pencegahan penularan kepada orang-orang yang di sekitarnya. Nah, di sini memang yang kami dapatkan di awal-awal pandemi, literatur atau studi yang didapatkan di awal-awal pandemi, dan memang di sini belum terdapat pemeriksaan untuk antigen. Tetapi di sini sudah dilakukan. Kita lihat di sini pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk mendeteksi infeksi SARS-CoV-2, yaitu pada saat infeksi memang dilakukan untuk mendapatkan diagnosis, tentunya dengan pemeriksaan PCR. Kemudian pada saat penyakit itu mempunyai klinis atau kita ingin mengetahui triase dari pasien tersebut, maka diperlukan pemeriksaan untuk dapat mengetahui staging, prognosis, maupun untuk therapeutic monitoring. Kemudian pada saat recovery di sini diperlukan pemeriksaan untuk epidemiologic surveillance seperti itu. Dan di sini yang dapat dilakukan dengan pemeriksaan anti-SARS-CoV-2 antibody. Nah, untuk posisi dari pemeriksaan RT-PCR tentunya ini merupakan gold standard untuk diagnosis apakah seseorang memang terinfeksi SARS-CoV-2 atau mengalami COVID-19. Nah, di sini modalitas dari pemeriksaan COVID-19 itu sendiri kita bagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok imaging, serologi, dan deteksi virus itu sendiri. Nah, dari kelompok imaging memang dibagi lagi menjadi pemeriksaan CT scan dan kemudian ronsen toraks. Untuk pemeriksaan serologi dibagi tadi juga sudah dikatakan oleh Dr. Tonang bahwa untuk pemeriksaan serologi dibagi lagi menjadi dua pemeriksaan, yaitu untuk pemeriksaan antibodi dan antigen, di mana pemeriksaan antibodi ternyata bisa dilakukan dengan mendeteksi antibodi netralisasi dan kemudian juga untuk binding antibody detection, di mana kami Prodia melakukan pemeriksaan untuk binding antibody detection baik dengan menggunakan point of care test maupun dengan menggunakan lab test use seperti menggunakan metode ELISA, CMIA, CIA, atau yang lainnya. Nah, untuk netralisasi antibodi saat ini memang belum banyak digunakan atau memang sangat jarang digunakan karena kesulitan dari teknisnya, kemudian keamanannya. Karena pemeriksaan ini memang membutuhkan level untuk laboratoriumnya BSL 3. Selain itu juga di sini dilakukan pemeriksaan dengan menginkubasi serum atau plasma pasien dengan virus yang hidup, sehingga memang akan lebih sulit dilakukan di laboratorium yang biasa. Kemudian untuk deteksi virus itu sendiri, di sini dibagi menjadi dua lagi, yaitu dengan menggunakan pemeriksaan kultur, yaitu langsung mengkultur atau langsung menghidupkan memperbanyak jumlah virus yang masih hidup, kemudian dengan mendeteksi adanya materi genetik dari virus itu sendiri. Nah, untuk mendeteksi materi genetik virus itu sendiri ada berbagai yang tersedia, yaitu dengan menggunakan TCM atau yang kita mungkin kenal dengan pemeriksaan tes cepat molekular, kemudian dengan PCR in-house, dan kemudian PCR otomasi. Nah, ini yang kami lakukan di Prodia, kami sudah dapat melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi antibodi, baik dengan anti-SARS-CoV-2 IgG dan IgM, kemudian anti-SARS-CoV-2. Nah, untuk materi genetik atau mendeteksi materi genetiknya, kami dapat melakukan dengan pemeriksaan SARS-CoV-2 RNA. Nah, saat ini sudah ternyata sudah banyak sekali kebutuhan untuk pemeriksaan rapid test antigen. Namun, kami di Prodia memang masih melakukan evaluasi lebih banyak untuk pemeriksaan ini karena memang dibutuhkan sensitivitas dan spesifitas yang sangat baik sebagai persyaratan untuk dilakukannya pemeriksaan antigen, seperti persyaratan yang diberikan oleh WHO. Nah, kemudian kita masuk ke SARS-CoV-2 RNA. Tadi juga sudah tadi mungkin mengulang lagi bahwa ternyata untuk SARS-CoV-2 ini memang jenis baru dari coronavirus yang memang baru muncul, di mana dia ternyata dapat menginfeksi seluruh dunia dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Nah, di sini untuk pemeriksaan SARS-CoV-2 adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan metode real-time PCR yang spesifik untuk mendeteksi secara kualitatif untuk asam nukleat atau materi genetik virus SARS-CoV-2, tanpa membedakan apakah virus yang dideteksi itu apakah masih hidup ataupun sudah mati. Sehingga itu tadi yang juga dikatakan bahwa kadangkala ditemukan pemeriksaan SARS-CoV-2 RNA yang memang masih positif atau masih terdeteksi, padahal sebenarnya pasien sudah tidak mempunyai gejala ataupun sudah melewati 2 minggu dari deteksi awal. Nah, sampel yang digunakan untuk pemeriksaan ini adalah dengan menggunakan sampel swab nasofaring atau orofaring. Di sini kita lihat target deteksi dari untuk pemeriksaan ini bisa menggunakan target deteksi ORF1ab, spike atau envelope, spike, envelope, membran, atau dengan nucleocapsid protein atau N. Nah, untuk rekomendasi atau international protokol, jenis-jenis target gen yang diperlukan atau yang dapat digunakan, di sini bisa terlihat bahwa memang berbagai rekomendasi ya. Nah, kita lihat kalau dibagi secara garis besar, di sini untuk target gen E itu biasanya digunakan untuk screening, sedangkan target gen N dan ORF itu biasanya digunakan untuk konfirmasi. Nah, ini sebenarnya untuk N dan ORF merupakan target gen yang khusus spesifik terhadap SARS-CoV-2, sehingga memang seringkali digunakan pasti akan digunakan untuk mendeteksi atau untuk konfirmasi apakah seseorang memang mengalami COVID-19 atau infeksi SARS-CoV-2 atau tidak. Seperti itu. Nah, kemudian di sini juga dari WHO mengatakan bahwa untuk pemeriksaan PCR atau untuk pemeriksaan RT-PCR SARS-CoV-2 diperlukan pemeriksaan yang menggunakan setidaknya 2 target gen yang berbeda. Yaitu dan di mana salah satunya harus merupakan target gen yang spesifik terhadap SARS-CoV-2 yang tadi ORF1ab ataupun target gen yang N. Kemudian dari CDC juga mengatakan bahwa di sini rekomendasi untuk pemeriksaan SARS-CoV-2 itu adalah dengan mengambil sampelnya dengan sampel tadi nasofaring, swab nasofaring ataupun swab orofaring, di mana dengan menggunakan target gen yang memang spesifik seperti itu. Nah, ini adalah platform yang digunakan oleh Prodia, di mana kami saat ini menggunakan 3 platform, namun lebih kami khususkan saat ini memang hanya menggunakan 2 platform yang dapat mengerjakan pemeriksaan dengan memberikan hasil yang lebih cepat, yaitu di sini kita menggunakan pemeriksaan yang multiplex dengan pemeriksaan osemi otomatis dan fully otomatis karena akan memberikan hasil yang lebih cepat dengan menggunakan target gennya juga target gen yang spesifik, yaitu target gen ORF1AB dan N. Kemudian untuk yang platform 3 kami menggunakan dengan Cobas itu menggunakan target gennya adalah ORF1AB dan E. Nah, tujuan kami tadi mengapa kami lebih memfokuskan untuk pemeriksaan dengan menggunakan alat yang semi otomatis ataupun otomatis, karena tentunya dengan menggunakan alat yang otomatis kita mempunyai sistem yang terintegrasi penuh sehingga dapat meminimalkan interupsi atau dapat memudahkan operator dalam pengoperasiannya dengan harapan hasilnya pun akan lebih cepat. Yang kedua juga meningkatkan throughput dengan menambah kapasitas lebih dari 1.000 tes per hari. Jadi dengan menambah kapasitasnya 1.000 tes per hari. Sebagai informasi, mungkin saat ini kami di Prodia juga sudah melakukan pemeriksaan PCR itu lebih dari 2.000 tes per hari. Sehingga memang dibutuhkan pemeriksaan yang lebih cepat untuk mendapatkan hasil yang juga cepat. Seperti itu. Nah, meskipun berbeda platform, namun positioning dari pemeriksaan SARS-CoV-2 RNA itu tetap sama, yaitu untuk menegakkan diagnosis ataupun untuk konfirmasi COVID-19. Nah, ini adalah nama pemeriksaannya yang kami sediakan, yaitu SARS-CoV-2 RNA. Betul, tadi kata Dr. Tonang, kita harus mulai membiasakan jangan menyebut dengan pemeriksaan swab. Tetapi kami di sini sudah membiasakan juga untuk menyebutnya dengan nama pemeriksaannya, yaitu SARS-CoV-2 RNA. Karena memang RNA-nya yang dideteksi untuk konfirmasi SARS-CoV-2. Dengan menggunakan metodenya tentunya real-time reverse transcription PCR. Nah, ini adalah interpretasi hasil untuk yang kami keluarkan jika melakukan pemeriksaan SARS-CoV-2 RNA di Prodia, yaitu jika dengan nilai rujukan tidak terdeteksi. Di sini ada kesan bahwa memang kami sebutkan bahwa hasil terdeteksi itu menunjukkan adanya RNA SARS-CoV-2, tetapi memang tidak menentukan apakah RNA yang terdeteksi ini adalah RNA dari virus yang hidup ataupun yang mati. Nah, ini adalah laboratorium yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan SARS-CoV-2 RNA, di mana di sini laboratorium diagnosis molekuler kami didesain dengan sistem kerjanya satu arah untuk mencegah kontaminasi. Dan terdiri dari 3 ruang, yaitu untuk ruang preparasi reagen, kemudian preparasi sampel, dan untuk amplifikasi dan deteksi. Ini adalah kami sesuai dengan guideline dari WHO, yaitu menggunakan BSL-12, di mana di sini memang tadi ada 3 ruang yang memang terpisah seperti itu dan menggunakan sistemnya itu satu arah. Di sini ada ruang penyangga, HEPA filter, BSC, dan transfer box. Memang sangat untuk ruang ini memang sangat khusus. Jadi memang di sini pun untuk jumlah orang yang bisa keluar masuk dari ruang ini juga sangat dibatasi. Nah, ini yang adalah pemeriksaan yang memang paling baru dan memang sedang marak dibicarakan, yaitu pemeriksaan rapid antigen test. Saat ini memang Prodia kami belum menyediakannya, tetapi akan segera kami sediakan, namun akan dibutuhkan lebih banyak, tentunya lebih banyak edukasi ataupun lebih banyak evaluasi mengenai bagaimana tes ini disediakannya. Nah, rapid antigen test ini adalah merupakan pemeriksaan rapid test in vitro untuk mendeteksi adanya antigen SARS-CoV-2 secara kualitatif pada spesimen nasofaring dari individu yang memiliki gejala klinis COVID-19 dan atau memenuhi kriteria epidemiologinya. Jadi sebenarnya kalau dari rekomendasinya memang dilakukan untuk orang-orang yang memang sebenarnya untuk memiliki gejala klinis ataupun memang untuk tracing atau untuk mengetahui epidemiologi dari SARS-CoV-2 atau infeksi SARS-CoV-2 ini. Nah, rapid antigen test di sini memiliki sensitivitas dan spesifisitas diagnostik yang tinggi pada sampel yang diperoleh dari pasien mayoritas itu pada minggu pertama demam atau pada pasien minggu pertama terinfeksi COVID-19. Dalam situasi umumnya di sini jika memang mempunyai keterbatasan untuk melakukan pemeriksaan PCR. Nah, dari sini juga dapat diketahui, dari bagian ini dapat diketahui bahwa pemeriksaan untuk antigen rapid antigen ini memang dapat dideteksi itu paling baik adalah pada saat ketika infeksius atau pada saat tahapannya itu lebih infeksius, di mana umumnya adalah pada minggu pertama risiko terinfeksi. Nah, ini adalah rekomendasi dari WHO yang saya kutip juga dari Pedes Patklin 16 Desember 2020, di mana di sini WHO merekomendasikan penggunaan antigen test atau tes antigen ini jika pemeriksaan PCR itu sulit, aksesnya sulit atau tidak tersedia atau waktu ketersediaan hasilnya itu lama. Dengan syarat tentunya dia memiliki sensitivitasnya lebih dari 80% dan spesifitasnya lebih dari 97%. Nah, inilah yang sedang kami evaluasi dari Prodia untuk menentukan pemeriksaan yang paling baik dengan yang mempunyai sensitivitas dan spesifitas yang lebih baik. Kemudian, untuk mendukung investigasi pada kelompok orang yang berisiko dan terisolasi yang terkonfirmasi di daerah wabah. Jadi memang untuk kelompok orang yang banyak diperlukan pemeriksaan yang memang hasilnya lebih cepat dan dapat melakukan pemeriksaan dalam jumlah yang banyak, seperti itu. Oleh karena itu, kenapa dibutuhkan pemeriksaan untuk rapid antigen test atau disediakan pemeriksaan untuk antigen test ini. Kemudian, untuk memantau tren insidensi penyakit di masyarakat, terutama pada pekerja esensial atau tenaga kesehatan selama wabah terjadi. Kemudian deteksi dan isolasi dini kasus positif di fasilitas layanan kesehatan atau pusat tempat tes COVID-19, kemudian di panti-panti atau lembaga permasyarakatan seperti itu. Umumnya untuk mengetahui mengetahui adanya kasus positif di komunitas. Dan tentunya untuk tracing kontak pasien yang terkonfirmasi positif yang memerlukan memang hasil yang lebih cepat untuk mengetahui apakah pasien tersebut harus segera harus melakukan isolasi mandiri juga atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga rekomendasi dari WHO yang dipaparkan atau disebutkan di dalam pedoman dari PDS Patklin tanggal 16 Desember ini juga mengatakan bahwa pemeriksaan antigen tes itu tidak direkomendasikan dilakukan pada yang pertama tentunya tempat atau populasi dengan prevalensi penyakitnya itu rendah. Misalnya untuk screening donor darah ataupun bedah elektif, terutama jika tes konfirmasi PCR-nya itu tidak tersedia. Karena memang jika didapatkan hasil tadi yang seperti algoritma yang sudah dipaparkan oleh Dr. Tonang, bahwa memang jika memang diperlukan harus dilakukan konfirmasi untuk pemeriksaan PCR. Kemudian tempat dengan persyaratan biosafety dan kontrol infeksinya itu tidak terpenuhi. Kemudian jumlah kasusnya itu 0. Atau hanya sporadik saja, kemudian populasinya itu asimptomatik. Jadi memang tidak disarankan untuk screening pada populasi yang asimptomatik, kecuali dia memang terdapat kontak erat dengan kasus konfirmasi. Nah, ini adalah prosedur pemeriksaan, itu pastinya menyesuaikan dengan kit insert yang digunakan. Nah, sini kami memang belum memutuskan akan menggunakan yang mana, tapi di sini yang dicantumkan yang ada di PDS Patklin tadi. Pemeriksaannya tentunya diambil dengan menggunakan sampel swab nasofaring. Kemudian ini ada 3 metode yang berbeda atau 3 cara yang berbeda yang tentunya nantinya akan dibaca atau hasilnya itu akan didapatkan dengan lebih cepat. Umumnya adalah 15 menit didapatkan hasilnya dengan cara-cara yang berbeda di sini seperti ini. Nah, di sini adalah summary atau kesimpulan dari yang dicantumkan di CDC mengenai perbedaan antara pemeriksaan PCR ataupun pemeriksaan antigen, di mana tentunya di sini untuk persamaannya adalah untuk kedua pemeriksaan ini sama-sama mendeteksi infeksi yang saat ini sedang terjadi. Hanya saja perbedaannya di sini untuk pemeriksaan PCR tentunya dia mendeteksi RNA dari virusnya atau materi genetik dari virusnya itu sendiri, sedangkan untuk pemeriksaan antigen tentunya dia mendeteksi antigen virusnya. Nah, untuk spesimennya di sini umumnya untuk PCR memang menggunakan sampel swab nasofaring dan orofaring, tetapi juga ada beberapa yang dapat melakukan pemeriksaan dengan sputum atau saliva. Kemudian kalau untuk antigen di sini memang menggunakan swabnya nasofaring. Untuk sensitivitasnya, untuk pemeriksaan PCR, dia bervariasi, tetapi umumnya dia memberikan sensitivitas yang sangat tinggi. Kemudian kalau untuk antigen test, dia moderat. Untuk spesifisitasnya, mereka sama-sama memberikan spesifitas yang tinggi. Nah, untuk kompleksitasnya mungkin di sini bervariasi dengan berdasarkan tes apa yang digunakan. Kemudian kalau untuk antigen test tentunya dia akan relatif ya, tadi yang di slide sebelumnya yang saya sebutkan ada berbagai cara untuk pemeriksaan antigen test ini sendiri. Kemudian di sini untuk otorisasinya memang kalau untuk PCR dia memang lebih banyak digunakan untuk pemeriksaan untuk infeksi SARS-CoV itu sendiri. Kemudian turnaround time-nya atau waktu hasilnya di sini memang disebutkan dari CDC itu bervariasi. Ada yang menyebutkan 15 menit, tetapi memang saat ini kalau di Indonesia ataupun di Prodia sendiri khususnya, memang kami belum dapat menyediakan pemeriksaan dalam waktu same day atau hari yang sama. Paling cepat untuk pemeriksaan PCR ini didapatkan hasilnya itu pada H+1, seperti itu. Nah, untuk pemeriksaan antigen di sini dikatakan bahwa dia bervariasi dimulai dari 15 menit untuk mendapatkan hasil dari pemeriksaan antigen tes ini. Untuk biayanya, kalau untuk PCR memang moderate, seperti yang kita tahu dari pemerintah juga sudah memutuskan berapa HET yang dapat dikenakan untuk pemeriksaan PCR. Kemudian di sini antigen test juga ternyata sudah ditetapkan juga oleh pemerintah, namun nanti mungkin kita menunggu keputusan yang lebih jelasnya. Lalu kemudian kita masuk ke dalam pemeriksaan antibodi SARS-CoV-2. Di sini pemeriksaan ini adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi antibodi. Jadi untuk mendeteksi antibodinya, tentunya jika ingin mendeteksi antibodi, artinya seseorang itu sudah pernah terinfeksi SARS-CoV-2. Untuk pemeriksaan ini mendeteksi antibodi terhadap SARS-CoV-2 secara kualitatif pada sampel serum atau plasma menggunakan protein rekombinan yang mempresentasikan antigen nucleocapsid yang dilakukan untuk mendeteksi antibodi terhadap SARS-CoV-2. Jadi memang untuk mendeteksi apakah seseorang sudah pernah terinfeksi COVID-19 atau tidak, atau sudah pernah terpapar SARS-CoV-2 atau tidak. Nah, di sini dia tidak ada reaksi silang dengan famili corona lain seperti yang mungkin banyak dialami atau didapatkan pada pemeriksaan rapid yang di awal dikerjakan. Nah, ini kita tahu protein untuk jenis dari protein yang digunakan untuk pemeriksaan SARS-CoV-2 itu sendiri. Nah, tadi yang sudah saya paparkan untuk modalitas dari pemeriksaan COVID-19 itu sendiri, untuk pemeriksaan antibodinya memang yang dapat kami lakukan yaitu dengan binding antibody detection. Artinya dapat dilakukan dengan menggunakan point of care test atau yang memang kita sering sebut sebagai pemeriksaan rapid, umumnya menggunakan metode imunokromatografi, dan kemudian dengan binding antibody detection itu dengan menggunakan lab test use atau biasanya metode yang digunakan adalah ELISA, CMIA, CIA. Nah, ini yang tersedia atau mengenal metode yang dilakukan untuk pemeriksaan antibodi SARS-CoV-2 atau yang dengan menggunakan binding antibodi tadi. Tentunya dengan yang POCT atau point of care test ada dua macam, yaitu pemeriksaan dengan menggunakan imunokromatografi test atau lateral flow immunoassay atau memang yang dulu sering disebut sebagai pemeriksaan rapid. Nah, di sini antigen yang digunakan itu tidak disebutkan sehingga memang seringkali memberikan hasil false positif ataupun false negatif. Karena hasilnya juga dibaca oleh mata, jadi menggunakan matameter. Seringkali didapatkan hasil yang positif samar atau negatif samar, sulit dipastikan atau sulit ditentukan apakah sebenarnya hasil itu benar-benar positif atau tidak karena tergantung dari mata seseorang untuk melihat hasil tersebut. Kemudian untuk yang automated fluorescent immunoassay system atau AFIAS, di sini antigen yang digunakan sudah disebutkan, yaitu menggunakan nukleokapsid protein. Kami Prodia juga menggunakan metode ini, di mana hasil yang didapatkan itu di pembacaannya menggunakan alat, sehingga pembacaannya itu atau hasilnya juga menjadi lebih objektif atau lebih akurat. Kemudian tadi yang menggunakan laboratory based use di sini kami menggunakan metodenya electrochemiluminescent immunoassay atau ECLIA. Kemudian yang di sini menggunakan antigen nucleocapsid protein. Kemudian di sini untuk chemiluminescent microparticle immunoassay atau CMIA, di sini juga menggunakan antigennya adalah antigen nucleocapsid protein. Yang tentunya tadi dikatakan bahwa ternyata dia tidak menimbulkan hasil false positif atau reaksi silang dengan coronavirus yang lainnya. Nah, ini adalah perbedaan-perbedaannya untuk pemeriksaan menggunakan anti-SARS-CoV-2 IgG-IgM dengan anti-SARS-CoV-2 menggunakan lab test use tadi. Untuk perbedaannya tentunya dari prinsip dari pemeriksaannya itu sendiri, sedangkan untuk protein yang digunakan sama-sama menggunakan nucleocapsid. Kemudian untuk deteksi antibodinya di sini untuk AFIA menggunakan dapat mendeteksi antibodi IgM dan IgG, sedangkan untuk ECLIA di sini mendeteksi antibodi total ataupun IgG saja. Kemudian di sini kelebihannya pembacaannya dengan alat. Kemudian kalau untuk ECLIA atau CMIA di sini juga pemeriksaannya spesifik karena hanya mendeteksi mature IgM atau IgG saja dengan afinitasnya yang kuat, sehingga dia juga tidak ada reaksi silang dengan coronavirus yang lainnya. Nah, sedangkan perbedaannya dengan metode yang sebelumnya atau metode rapid sebelumnya, karena untuk pemeriksaan rapid test sebelumnya itu tidak diketahui jenis proteinnya. Sedangkan kalau untuk yang sekarang sudah diketahui atau sudah disebutkan menggunakan pemeriksaan metodenya proteinnya adalah nucleocapsid. Kemudian pada LFIA di sini terdapat cross reaksi dengan SARS-CoV yang lainnya. Kemudian di sini juga interferensinya lebih besar karena adanya serum-serum ya, sampel-sampel yang enterik, lipemik, lisis ataupun RF. Nah, kita lihat di sini untuk sensitivitasnya jika dilakukan lebih dari 14 hari, artinya tadi memang dikatakan untuk antibodi ini kita dapat mendeteksinya umumnya setelah minggu pertama dia terinfeksi atau risiko terinfeksi. Di sini dikatakan sensitivitas setelah lebih dari atau sama dengan 14 hari itu adalah 100%. Sedangkan kalau untuk spesifisitasnya overall di sini terdapat spesifisitas 99,81%. Nah, untuk kita lihat di sini untuk menentukan antibodi tesnya ini, umumnya antibodi itu akan meningkat kurang lebih setelah 1-2 minggu setelah gejala atau setelah infeksi SARS-CoV-2. Tapi ada beberapa karena adanya keterlambatan serokonversi, munculnya antibodi ini kita tidak dapat menggunakannya sebagai diagnosis. Seperti yang kita lihat, kalau ingin mendiagnosis sebaiknya kita diagnosis atau kita melakukan pemeriksaan itu di pada saat dia masuk ke dalam tahap infeksius, yaitu pada saat penularannya itu semakin tinggi, seperti itu. Kemudian di sini peningkatan antibodi pada lebih dari 95% pasien itu terjadinya lebih dari setelah 2 minggu, sehingga akan sulit kalau kita melakukan kontak tracing pasien seperti itu. Kemudian di sini beberapa pasien mungkin tidak atau lambat mengalami serokonversi disebabkan adanya imunokompromis. Nah, mengapa kita memerlukan pemeriksaan antibodi? Tentunya tadi dikatakan bahwa untuk pemeriksaan PCR itu umumnya seringkali pasien yang sudah sembuh itu masih mendapatkan hasil yang positif. Di sini kalau kita lihat SARS-CoV-2 RNA itu bermanfaat untuk mendeteksi adanya virus, tetapi tidak dapat menginformasikan apakah seseorang telah membentuk respon imun terhadap SARS-CoV-2 itu sendiri. Kemudian, tes serologi antibodi itu diperlukan untuk mendeteksi respon imun terhadap infeksi SARS-CoV-2, baik pada mereka yang bergejala ataupun tidak. Itu. Jadi memang untuk mendeteksi apakah sudah terdapat respon imun atau tidak. Jadi dapat dilakukan juga pada memang orang-orang yang sudah tidak mempunyai gejala. Nah, untuk positive rate dari PCR ini pada hari 1 dan ketiga itu adalah 90%. Lalu akan menurun di bawah 80 dan 50% pada hari ke-6 dan hari ke-14. Sehingga jika kita menggunakan kombinasi pemeriksaan PCR dan antibodi itu dapat meningkatkan positive rate-nya itu sampai sebesar 47%. Nah, ini adalah data negativitas dari SARS-CoV-2 RNA pada hari ke-15 bahkan sampai hari ke-33. Di sini dikatakan bahwa setelah hari ke-33 pun bahkan di sini kurang dari 5% itu tetap mempunyai hasil PCR yang positif. Sehingga kita memerlukan pemeriksaan yang lain untuk mengetahui apakah sebenarnya sudah ada imunnya atau tidak. Sudah terbentuk, bukan sudah ada imun. Maksudnya sudah terbentuk imunitas terhadap SARS-CoV-2 itu sendiri atau tidak. Nah, di sini dikatakan pemeriksaan PCR tidak dapat membedakan apakah materi genetik tadi berdasar dari materi genetik yang hidup atau yang sudah mati. Umumnya lebih dari 21 hari setelah ada klinis pasien itu akan membaik. Oleh karena itu, jika pasien yang secara klinis sudah membaik, kemudian jika antibodinya sudah terbentuk atau sudah muncul, maka umumnya pada pasien-pasien yang memang mengalami rawat inap itu sebenarnya sudah boleh pulang karena memang materi genetik yang terdeteksi dengan pemeriksaan PCR itu sebenarnya bukan merupakan materi genetik yang sudah tidak infeksius atau sudah tidak menularkan kepada orang lain. Nah, ini mungkin sedikit saja yang dapat dilihat untuk mengetahui jika memang pemeriksaan anti-SARS-CoV-2 atau pemeriksaan SARS-CoV-2 RNA itu dilakukan secara bersamaan. Nah, di sini kita lihat, jika memang hasil PCR-nya itu positif dengan antibodi yang positif, maka di sini interpretasi yang mungkin bisa diberikan itu adalah kemungkinan pasien itu sedang mengalami infeksi yang aktif dan dapat menularkan virus ke orang lain. Kemudian jika di sini jika antibodinya virusnya itu positif, kemudian antibodinya itu negatif, di sini memang dikatakan bahwa kemungkinan COVID-19 pasien tersebut memang masih mengalami atau masih mengalami infeksius, masa infeksius atau tahapan infeksius untuk SARS-CoV-2 atau COVID-19 dan dapat menularkan virusnya ke orang lain. Kemudian jika hasil virusnya itu negatif, PCR-nya itu negatif, kemudian antibodinya itu positif, maka di sini dikatakan bahwa dia sebelumnya sudah pernah terinfeksi dan saat ini sudah membentuk imunitas atau mungkin sudah sembuh dari COVID-19 infeksi. Kemudian kalau negatif untuk PCR-nya, kemudian untuk antibodinya itu negatif, maka di sini sepertinya pasien tersebut memang belum mengalami atau belum pernah terinfeksi untuk COVID-19. Nah, sebagai penutupnya, di sini mungkin kesimpulan dari ketiga jenis pemeriksaan yang memang sudah saya paparkan sebelumnya, yaitu yang pertama, untuk pemeriksaan SARS-CoV-2 RNA itu merupakan pemeriksaan gold standard. Sampai saat ini memang hanya pemeriksaan SARS-CoV RNA atau pemeriksaan dengan PCR, dengan metode PCR itu adalah merupakan pemeriksaan yang gold standard untuk mendeteksi materi genetik, tentunya tujuannya untuk diagnosis atau konfirmasi COVID-19. Kemudian pemeriksaan rapid antigen test itu memiliki sensitivitas dan spesifitas yang tinggi hanya selama minggu pertama gejala dengan viral load yang tinggi. Jadi jumlah virusnya itu memang dikatakan harus yang tinggi. Dan rekomendasi penggunaannya juga jika memang seseorang atau pasien memang terbatas untuk melakukan pemeriksaan PCR. Kemudian di sini yang ketiga, pemeriksaan antibodi SARS-CoV-2 itu dilakukan untuk mendeteksi antibodi yang terbentuk terhadap infeksi SARS-CoV-2. Oke, seperti itu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Elva untuk pemaparannya yang juga sangat menarik ya untuk kita semua, di mana Mbak Elva sudah memaparkan kepada kita ketika kita mau melakukan pemeriksaan COVID-19, tentunya kita perlu tahu ya kebutuhannya apakah untuk diagnosis atau untuk surveillance. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan pemeriksaan yang ada di Prodia, sudah dipaparkan bahwa ada pemeriksaan antibodi ya, antibodi SARS-CoV-2 dan baik IgG dan IgM maupun total. Kemudian juga ada pemeriksaan untuk SARS-CoV-2 RNA ya. Kemudian kalau kita lihat tadi juga sudah dipaparkan kebutuhan ya masing-masing pemeriksaan, tentunya berdasarkan kebutuhannya masing-masing ya. Tentunya kalau tadi PCR sebagai gold standar, antibody ya kalau di Prodia tadi disampaikan menggunakan metode yang sensitif, tapi juga tentunya harus dilihat ya setelah 14 hari baru sensitivitasnya ini bisa sangat baik gitu ya. Sementara untuk pemeriksaan antigen ini soon ya, akan segera di launching ya Mbak Elva ya di Prodia, dan tentunya pemeriksaan antigen ini juga sangat menarik ya. Tadi juga Dr. Tonang sudah sampaikan pemeriksaan antigen ini tentunya untuk daerah-daerah yang aksesnya sulit, kemudian tidak tersedia PCR, tentunya ini sangat bermanfaat sekali pemeriksaan antigen ini. Dan tadi disampaikan rekomendasi WHO tentunya dengan sensitivitas lebih 80 dan spesifitas lebih 97%, tentunya ini juga akan sangat bermanfaat pemeriksaan ini. Ya baik, kita akan masuk ke sesi pertanyaan ya. Kalau kita lihat tadi di kolom Q&A ini sangat banyak ya, ratusan nih pertanyaan. Tadi sampai Dr. Tonang menyampaikan kita kayaknya perlu kelompokkan ya pertanyaan-pertanyaan ini. Ada tentang PCR, tentang masa isolasi, tentang reinfeksi, kemudian terbentuknya antibodi, dan tentang vaksin. Sangat banyak sekali ini, luar biasa ya, ratusan ya pertanyaan yang ada di sini. Mungkin saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang cukup mewakili ya dari para peserta. Pertanyaan yang pertama untuk Dr. Tonang. Ini pertanyaan dari Ariel Rashid ya. Pagi dok, maaf mau tanya, kondisi saat ini sudah pernah positif PCR, lalu melakukan isolasi dan pemulihan sampai sembuh dan hasil PCR sudah negatif. Apakah jika melakukan peak lagi akan terus reaktif sampai ke depannya, dan jika ingin melakukan penerbangan diharuskan rapid dengan hasil non-reaktif. Solusinya bagaimana ini dok? Apakah harus swab PCR jika ingin melakukan penerbangan? Oke, baik. Dokter Tonang. Oke, ini cukup keras atau tidak suaranya? Kalau cukup keras atau tidak, saya akan ganti. Ya, mungkin apakah bisa di layar utama Dokter Tonang ditampilkan panitia? Ya, tidak apa-apa. Suaranya dulu, yang penting keras dulu ya. Suaranya, ya. Oke, silakan. Suaranya agak kecil sih, Dok. Kecil ya? Iya. Kayaknya berarti yang rewel lah ini. Bentar, ini kayaknya bluetooth-nya yang proses. Dia nanti diberi prestasi ya. Jadi, apakah sudah keras sekarang? Halo? Iya, Dok. Sudah. Cukup lumayan. Oke, sekarang sudah keras kah suaranya? Ya, bagus, Dok. Halo? Ya, Dokter Tonang, kami bisa mendengar suara Dokter Tonang. Halo? Belum dengar? Bentar. Kayaknya. Sudah. Sekarang keras sih, bisa nggih? Nggih. Ada. Teknologi baru menggoda ini. Baik, saya daripada nggak jelas nanti kasihan. Baik, saya akan sampaikan merangkum banyak pertanyaan yang mirip-mirip. Nanti semoga bisa menjawab hampir semuanya ya. Karena memang mirip sekali pertanyaan. Saya kira semua akan berpusat pada ini, pada titik ini. Ya. Saya akan jelaskan ini dengan pelan-pelan sehingga nanti menjawab banyak pertanyaan. Ya, baik. Sebenarnya hampir semua pertanyaan berasal di titik ini. Jadi kita coba lihat bagaimana proses perjalanan seseorang yang kena infeksi. Nanti akan menjawab banyak pertanyaan. Di titik ini, yang kuning waspada ini, betul, orang ini memang belum pernah kena. Itu dulu yang penting ya, belum pernah kena sehingga dicek semua negatif, aman. Sekarang yang titik ini, saya bagi dua. Zona merah itu ada dua, ada di istilahnya separuh pertama, mudah begitu ya, di belahan pertama, dan ada di periode yang kedua. Ini yang pertama, kena infeksi di awal-awal ya, ini virusnya masuk, nanti dia butuh waktu sekitar 5 hari dia mencapai puncak 5 hari, kemudian dia akan berjalan lagi sana. Nah, nanti hari ke-8 dia mulai turun. Setelah ke-8 turun, nanti kemudian diteruskan semakin turun lagi. Hari ke-14 nanti lama-lama dia akan mendatar. Hari 21 dia negatif. Itu yang umumnya seperti itu. Nah, di belahan pertama ini maka hasilnya adalah PCR-nya positif, ya, antigennya juga positif, tapi antibodinya masih non-reaktif. Ini menjadi pertanyaan tadi, kok ada orang yang antibodinya non-reaktif kok PCR-nya positif? Berarti dia masih di belahan pertama status merah siaga ini. Nanti berlanjut kemudian masuk ke belahan kedua, maka PCR-nya masih positif. Tetapi antigennya sudah menjadi negatif. Maka tadi pertanyaan, kapan kita gunakan antigen? Tadi dijelaskan oleh Bu Elva bahwa kita dilakukan sejak sekitar 2 hari sebelum gejalanya timbul sampai sekitar nanti 5-7 hari sejak gejalanya timbul. Maka sampai sekitar bulan inilah ya. Di sini dia mulai antigennya mulai menjadi hilang, diganti antibodinya muncul. PCR-nya masih positif. IgM-nya muncul. Lama-lama nanti PCR-nya akan jadi negatif. PCR jadi negatif diikuti dengan ini IgG juga muncul. Nah, inilah titik kita menuju ke meninggalkan status merah siaga menuju ke hijau peduli. Nah, di dalam beberapa pertanyaan tadi terus bertanya misalnya, saya pernah dilakukan PCR, hasilnya positif. Terus 3 hari lagi saya ngecek antibodi, loh kok non-reaktif? Ya karena masih di awal ini. Otomatis karena masih di awal sini maka dicek antibodinya dia belum muncul antibodinya. Nah, kapan muncul antibodi? Secara umum antibodi mulai muncul pada sekitar hari ke-10, yaitu sekitar hari ke-5 sejak timbul gejala. Gejala itu timbul sekitar hari ke-5. Nah, 5 + 5 sekitar hari ke-10 dia muncul. Nah, itu baru masih rendah. Biasanya muncul dengan IgM dulu. Nanti susul kemudian sekitar hari ke-12, hari ke-14 baru IgG-nya muncul. Di saat yang sama PCR-nya masih positif. Setelah nanti IgM sama IgG itu semakin tinggi kadarnya, baru PCR-nya semakin turun. Akhirnya menjadi bersih dan menjadi negatif. Begitu ceritanya. Nah, sudah negatif, maka nanti tinggal menunjukkan sini, tinggal di sisi antibodinya yang ada. Nah, memang ada yang tadi tanya, saya sudah pernah positif PCR dok, sudah 2 minggu, kok tetap belum ada antibodinya. Memang, kalau IgM biasanya cepat muncul. Tapi kalau IgG bisa saja munculnya lambat. Sebagai perbandingan memang pada hari ke-14 itu yang sudah muncul IgG-nya itu belum banyak. Ya, IgG baru akan banyak muncul pada hari ke-28. Hari ke-28 itu IgG sudah muncul pada sekitar 95% pasien yang kena COVID. Di saat yang sama IgM itu memuncak hari ke-28, terus dia turun, habis. Tapi IgG setelah hari ke-28 tadi terus dia meninggi terus. Sampai hari ke-49 dia meninggi, habis itu dia turun pelan-pelan, bertahan sampai 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, baru habis. Maka tadi pertanyaan, kenapa dok yang dipikir kok IgG setelah sembuh? Ya karena IgM-nya cepat turun. Sementara IgG lah yang menjadi penanda bahwa dia sudah masuk ke zona hijau, sudah punya potensi kekebalan, diukur dengan IgG-nya. Nah persoalan berikutnya, dok saya itu IgG saya reaktif dok, karena pernah positif COVID, terus tidak boleh terbang. Nah itu memang kita koreksi sejak lama sebetulnya. Orang yang sudah pernah terbukti, pernah sakit, pernah positif, kemudian sekarang dia sudah punya IgG, maka mestinya dia sudah malah tidak masalah. Artinya apa? Sudah aman untuk mobilitas. Hanya mengaturan kita sempat masih keliru, terus terang. Nah sekarang ini, mulai per hari ini saya dengar ada perubahan aturan di mana sekarang untuk terbang menggunakan, aturannya menggunakan antigen. Kenapa pakai antigen? Karena kalau antigennya ada, berarti pas puncak-puncaknya virus aktif. Pas puncak-puncaknya menular. Ya, tadi ada pertanyaan lagi, dok, berarti ada hubungannya ya antara tes antigen dengan viral load? Ada. Kenapa? Kalau pas puncak ini, berarti viral loadnya sedang tinggi-tingginya. Sedang tinggi-tingginya viral load inilah, maka risiko penularan paling tinggi. Dan saat itulah antigennya dia reaktif. Ketika nanti virusnya mulai turun, hari ke-8 dia mulai turun, hari ke-10 semakin turun, hari ke-14 dia semakin rendah, nah inilah titik di mana nanti, tadi gantian, antigennya sudah menjadi negatif, ganti antibodi yang muncul. Begitu antibodi yang muncul. Nah kan antibodi muncul. Inilah kenapa jawaban tadi bahwa viral load berhubungan dengan antigen. Benar. Tapi sebenarnya tadi yang bertanya, dok saya tanggal 7 Desember PCR-nya positif. Tanggal 11 kok antibodinya kok masih non-reaktif? Ya karena baru sekian hari. Nah, kapan sebenarnya kita akan mulai periksa antibodi tadi? Sebentar, saya matikan. Kapan akan mulai antibodi tadi saya jawab tadi paling cepat dari ke-10 IgM yang muncul. IgG-nya muncul mungkin baru hari ke-12, hari ke-14 baru mulai muncul dan masih rendah. Akan mulai meninggi nanti ya menjelang ke hari ke-21 terus nanti memuncak hari ke-28 untuk IgM. IgG-nya akan terus meningkat lagi. Itu gambarannya seperti itu, gambaran kita proses di titik bagaimana perubahan dari tes-tes ini yang menggambarkannya seperti itu. Nah, sekarang orang tanya lagi, dok. Tadi yang tanya di satu Q&A, saya kena suatu hari saya cek antigen, ternyata dia non reaktif dok. Hari berikutnya saya cek PCR, loh kok positif dok. Nah itu begini ceritanya. Kalau misalkan kita kena virus pada hari Senin, ya hari Senin, kita cek pada hari Selasa, maka hampir 100% tidak mungkin ketemu virusnya, karena masih sedikit. Ya, nanti hari Rabu mulai bisa deteksi dengan PCR. Tetapi peluangnya masih kecil. Begitu PCR sudah mulai bisa deteksi, maka diikuti segera dengan antigen juga muncul. Tapi sekali lagi, karena virusnya masih sedikit, maka peluangnya untuk bisa terdeteksi kecil. Hari Kamis dia mulai agak tinggi. Hari Jumat makin tinggi, mulai memuncak hari Sabtu, hari ke-5. Nanti bertahan sampai hari ke-8. Itu titik di mana kita bisa mendeteksi secara PCR dan secara antigen yang paling sensitif. Hari ke-8 dia mulai turun lagi. Sehingga nanti akhirnya juga sama. Kemampuan deteksi dari PCR dan antigen sama-sama turun juga pada hari ke-8. Turun terus begitu pelan-pelan sampai akhirnya nanti semakin mendekati 0 di hari ke-21. Nah, masih pertanyaan muncul lagi, dok, saya tidak nyari 21 dok, saya sudah melakukan pemeriksaan PCR sampai 3 minggu, 4 minggu tetap positif. Nah tadi itu memang ada kalanya proses pembersihannya ini tidak semuanya berjalan dengan baik. Ya, ada kalanya dia memanjang. Nah memanjang itu bisa karena sistem pertahanan tubuh kita yang tidak cukup kuat, atau memang Ini kebetulan memang kita misalkan mendapatkan terapi yang itu sifatnya memang menekan daya tahan tubuh kita. Loh, kenapa ditekan, Dok? Karena terjadinya sakit COVID yang berat itu karena sistem imun kita terlalu kuat dalam melawan. Ya, sebenarnya bukan terlalu kuat, artinya perlawanannya kuat sekali dengan virus, terjadi perang yang dahsyat sehingga kita gejalanya berat. Maka kadang-kadang sengaja diberi obat untuk menurunkan kedahsyatan perang itu. Nah, itu membuat nanti hilangnya virus lebih lama. Itu bisa demikian, ya. Oh, ada Dok orang yang tidak ada gejala tapi yang nggak segera negatif. Itu artinya berarti sistem tahanan tubuh kita dengan virus itu sama-sama kuatnya. Karena sama-sama kuatnya maka terjadi proses ini. Ya membersihkan juga nggak bisa, tapi virusnya mau membuat masalah juga nggak bisa. Karena sama-sama kuat, maka dia perlu waktu. Sampai nanti akhirnya lama-lama virusnya akan mati sendiri karena hidupnya habis waktunya. Nah, makanya dia butuh proses dia negatif lebih lama. Dari saat seperti ini sekarang masuk soal infeksi. Di saat orang sudah mengalami virusnya sudah mau bersih, ya, atau sudah menjadi bersih, tapi imunologi kita belum kuat. Apakah mungkin terjadi infeksi lagi? Mungkin, yaitu ada kemasukan virus lagi. Karena sistem imun kita belum kuat. Dia kena infeksi lagi. Hanya untungnya, kalau tadi infeksi yang pertama itu belum ada antibody, maka kemasukan virus langsung berat. Kalau reinfeksi ini cenderung dia ringan. Kenapa? Karena sudah ada antibody walaupun belum kuat tadi. Maka begitu virus masuk, minimal ada perlawanan sehingga dia tidak sempat menimbulkan gejala. Itu yang umumnya orang reinfeksi. Hanya sedikit saja kasus reinfeksi yang berat kalau virus yang menyerang yang kedua itu punya beda variasi genetik dengan virus pada serangan yang pertama. Itu aja. Saat ini dunia melaporkan reinfeksi baru sekitar 30-an, yang meninggal baru 1. Artinya yang berat itu. Yang lain rata-rata adalah lebih ringan atau bahkan tanpa gejala dibanding dengan infeksi yang pertama tadi. Nah, ini tadi merangkum beberapa pertanyaan yang muncul. Nah, tadi ada sedikit yang menarik juga. Nah, atau ada yang kelewat lagi, mohon Bu Moderator. Mungkin ada pertanyaan yang saya kelewat. Monggo, silakan dulu, cek dulu. Terima kasih. Iya, Dok. Ini pertanyaannya luar biasa banyaknya ya, Dok, ya. Ya, ya ini mungkin bisa juga direspon untuk pertanyaan terkait sensitivitas ini, Dok. Jadi bertanya, rapid test antigen yang banyak dikatakan tidak memiliki kemaknaan yang baik. Bila saya baca tadi sama sikit itu dia pertanyaan itu bagus sekali rendah atau kasus rendah, namun kenyataannya hampir sebagian besar area ini dari Jawa Tengah nih pertanyaannya Dok. Betul. Saat ini sudah baca tadi kita Yudi Hartawan, Jawa Tengah itu zona merah dan dapat dikatakan sebagai daerah yang mungkin dengan prevalensi tinggi, sehingga apakah tidak berbahaya jika hasil tes cepat antigen negatif tidak dilanjutkan dengan tes molekuler? Ya, betul. Itu menarik sekali. Jadi memang desakan untuk mulai boleh menggunakan tes antigen juga didesak oleh kenyataan bahwa kita sedang berada di area yang cenderung prevalensinya tinggi. Jadi istilahnya itu adalah ada titik di mana pretest probability-nya tinggi. Ini kan kita hampir semua sudah di Jawa Tengah, ibaratnya sudah hampir semua masuk dalam wilayah ini kategori minimal di ini community transmission level 1 minimal, itu minimal. Bahkan kalau seperti Solo mungkin sudah level 3 menurut saya, Semarang juga sudah tinggi sekali, ya tinggi sekali. Nah, di titik itu memang tes probability tinggi, sehingga betul tadi beliau menyampaikan kalau sudah seperti itu, apakah yakin kalau di hasilnya itu yang tes probability tinggi ya, hasilnya itu antigennya negatif, boleh begitu saja dilepas? Ya betul, beliau betul sekali. Contoh begini, saya baru ditanya, ini kasus yang mirip ya, bukan soal pondok pesantren tapi yang mirip kan seperti asrama. Seperti lapas kan hampir sama dengan pondok pesantren dengan satu asrama. Kalau kita mendapati di sana banyak orang di situ bergejala khas COVID misalkan, ya misalkan dari 500 orang ada 200 yang gejala misalkan, kan kita jadi bingung ini benar enggak ini? Nah, bisa kita gunakan model ini, kita gunakan dengan antigen ini, begitu dia munculnya sudah jelas dia positif, otomatis langsung konfirmasi, tidak usah dicek lagi dengan PCR. Tapi yang negatif, betul, Bapak tadi betul. Negatif, Bapak yakin dia sudah benar-benar negatif. Nah, di situ ada dua pilihan, Pak. Kalau memang kita bisa menggunakan PCR, tentu lebih baik. Itu pilihan terbaik. Kalau tidak, maka CDC menyarankan suatu serial antigen. Diberi jarak minimal 2 hari sekali. Itu diberi. Jadi, misalnya pada saat awal tadi kita cek, antigen pertama kok belum muncul. Misalkan ya, belum kita katakan dia bebas, belum. Nanti tunggu dulu, 2 hari lagi kita cek lagi. Nah, dalam penelitian itu dengan menggunakan 2 hari ini, maka sensitivitasnya akan meningkat tinggi, sehingga risiko untuk lolosnya semakin kecil. Sekarang itu saja, kalau memang bisa dilakukan PCR itu adalah pilihan yang lebih baik ya. Jadi jangan dianggap bahwa seolah-olah antigen terus menggantikan PCR, tidak. Hanya dalam situasi seperti itu, kalau tidak segera ketahuan siapa yang positif, siapa yang tidak, maka akan bingung. Mana isolasi, mana yang tidak. Nah, begitu tadi dilakukan pemeriksaan antigen, orang bergejala tadi dapatnya positif, langsung isolasi, begitu. Yang dicek kok masih negatif, tetap isolasi. Nah, nanti nunggu dulu, 2 hari lagi, cek lagi dengan antigen lagi. Nanti begitu cek yang kedua, akan lebih tersaring lagi. Sehingga jelas mana yang positif, mana yang negatif. Sebaliknya, bagi yang di situ, yang tanpa gejala, bagaimana? Ya sama, kita juga lakukan nanti. Bagaimana kita cek apakah dia punya antibodi atau tidak? Kita cek juga dengan menggunakan konsep antigen ini. Sama, nanti kalau kita bisa share nanti ya saya coba susun untuk yang menggunakan konsep di pemeriksaan ketika menghadapi lonjakan kasus di satu tempat tertutup ya. Seperti misalkan tadi pondok pesantren, mungkin asrama, mungkin panti asuhan, mungkin semacamnya ya. Itu yang satu kelompok di ruang tertentu, di satu lingkup tertentu, kita bisa gunakan dengan kondisi tadi. Ngaten, terima kasih Bu Moderator, monggo. Ya, makasih banyak Dok. Nah ini juga ada yang mungkin pertanyaan yang mungkin tadi udah dijelaskan tapi mungkin ini mau dipastikan lagi nih Dok. Galau nih mau pilih rapid antigen atau PCR ini Dok. Pertanyaan dari Aditya Asyar. Jadi pada proses penyembuhan COVID-19 dari pemerintah tidak ada pemeriksaan evaluasi, tetapi dari perusahaan saya ingin memastikan yang bersangkutan apakah benar-benar sudah sembuh. Nah ini kami sebaiknya memilih rapid antigen atau harus PCR. Ini Dok. Hey. Yeah. Jadi kita harus sadari tadi antigen itu bagus dipakai kalau berhubungan dengan virusnya sedang aktif-aktifnya, sedang tinggi-tingginya. Maka kalau kita akan menggunakan untuk suatu tujuan mengevaluasi kesembuhan, itu lebih tepat adalah dengan PCR, bukan dengan antigen. Nah ini beda. Tadi kan ada contoh gambar tadi ya, mana tadi yang contoh gambar tadi? Nah ini contoh gambar ini. Maka antigen itu bagus ketika virusnya sedang aktif-aktifnya, sedang tinggi-tingginya, sedang risiko besar-besarnya untuk menular. Kita pakai antigen. Tapi kalau sudah bicara melewati fase untuk sembuh, bagusnya adalah menggunakan PCR. Nah ini juga pertanyaan tadi, apakah kita selalu melakukan evaluasi kesembuhan? Ini memang dalam perubahan yang sekarang, tadi yang bertanya soal Siti misalkan, Siti 30 sudah dipulangkan. Dalam konsep hari ini, kita memulangkan pasien itu sebenarnya tidak hanya bicara soal PCR, kita juga bicara mengenai bagaimana perkembangan klinis dari pasien. Maka untuk memulangkan itu dokternya akan melihat bagaimana klinisnya, radiologinya, laboratorium kliniknya, baru nanti bicara mengenai PCR-nya. Nah, angka 30 bukan patokan. Jadi jangan pernah menganggap bahwa begitu 30 boleh pulang, tidak. Ini sebuah penelitian di Singapura yang memberikan hasil bahwa kalau CT-nya 30 sudah dianggap penularannya kecil, tapi ini sebenarnya adalah sifatnya bicara penelitian di sana. Kita belum pernah punya itu penelitian itu. Maka ya kita itu sebagai satu pertimbangan, tapi bukan yang satu-satunya pertimbangan. Harus dilihat tadi bagaimana apakah secara ronsen sudah bersih di paru-parunya, apakah secara laboratorium sudah tidak ada tanda-tanda infeksi. Nah, kalau sudah tidak ada, baru kita pertimbangkan untuk bisa kita pulangkan. Tapi begitu dipulangkan tetap harus teruskan dengan isolasi di rumah. Minimal 7 hari lagi tambahannya. Supaya nanti kita yakin betul bahwa virusnya sudah bersih. Begitu. Jadi sekali lagi kalau mengevaluasi kesembuhan tidak dengan antigen, harusnya dengan PCR. Itu kalau memilih dengan tes. Kalau tidak boleh dengan tes berarti orang yang tanpa gejala atau yang gejala ringan isolasi 10 hari tidak ada perburukan sudah selesai, tidak harus dilakukan dengan evaluasi. Tapi pabrik saya tidak mau menerima dok kalau nggak ada negatif PCR. Nah ini yang kita luruskan. Kalau sudah begitu ya terpaksa pakai tes PCR. Ya untuk membuktikan tidak dengan tes antigen dalam hal ini untuk membuktikan kesembuhan. Dok diperiksa PCR dok sudah 2 kali 3 kali tetap positif dok. Gimana caranya dok? Ada seperti itu. Kita tambahkan sekarang pemeriksaan antibodi. Kita cek antibodi yang spesifik, antibodi yang matur, yang sudah punya proteksi, ya cek. Nanti kalau sudah ada antibodinya, maka dicek 2 kali antibodi itu. Jaraknya minimal 7 hari, kalau bisa 14 hari. 2 kali pemeriksaan antibodi kalau sudah aktif antibodinya, maka kita bisa hentikan pemeriksaan PCR-nya. Karena berarti sudah ada kekebalan. PCR tadi kenapa dok? Ya karena belum bersih sisa virusnya. Masalah ini lah. Keputusan seperti ini tetap harus dilakukan oleh bagian medik di perusahaan ya, kliniknya, supaya nanti ada konsultasi betul, melihat fisiknya sudah tidak masalah pasiennya, semua kronologinya baik, cuman soal tadi hasil PCR positif terus. Nah kita selesaikan dengan mengecek bagaimana antibodi matur atau antibodi yang protektifnya. Demikian. Terima kasih, monggo Bu Moderator. Iya, ya, makasih banyak Dok. Jadi udah jelas ya untuk memastikan ya memang PCR ya Dok ya, atau isolasi mandiri. Kalau memang tidak mensyaratkan, hasil pemeriksaan PCR-nya harus ditunjukkan ya Dok ya. Betul, betul. Ya, ini ada satu pertanyaan sebenarnya tidak dibahas pada sesi ini, tetapi mungkin karena banyak sedang isu ini ya, pemerintah itu memberikan statement ya, Pak Presiden Jokowi vaksin ya gratis ya kepada seluruh penduduk Indonesia. Ini ada yang bertanya tentang vaksin Dok, apakah mau disuntik ya? Dari Diandini Anissa. Nah, apakah gambaran fase virus COVID setelah pemberian vaksinasi Dok? Dan vaksin ini butuh booster ulangan berapa kali? Tadi maksudnya setelah vaksin apakah ada gambaran virusnya? Fase, ya, gambaran virus COVID setelah mendapatkan vaksinasi Dok. Baik, jangan dianggap bahwa kalau kita divaksin itu kita kemasukan virus ya, itu yang kita harus luruskan dulu. Jadi begini, orang vaksin itu bisa dibuat dengan berapa metode? Ada yang dibuat dengan metodenya itu virus yang dimatikan atau yang justru tidak menggunakan virus. Kalau dia metode adalah yang virus yang dimatikan, maka begitu dimasukkan ya nggak ada infeksi. Artinya nggak ada pola virusnya. Dia hanya dimasukkan supaya tubuh kita mengenali adanya musuh virus itu secara ciri-ciri, tapi bukan karena keganasannya, dan dia membentuk antibodi. Maka setelah pemberian vaksin seperti ini tidak ada pengelolaan apakah ada virusnya atau tidak. Itu virus yang vaksin yang sifatnya adalah inactivated, yang kita sudah sekarang impor, walaupun ini masih menunggu izin ya, jadi jangan dikira sudah ada vaksin, belum, masih nunggu izin, dan masih nunggu uji klinik. Tapi yang sudah kita beli kemarin, yang Pak Presiden sampaikan itu adalah yang sifatnya menggunakan virus yang dimatikan. Maka diberikan vaksin tersebut, tidak ada virusnya, karena memang sudah tidak hidup. Nah, beberapa vaksin yang lain itu menggunakan konsep metode bukan menggunakan vaksin dimatikan, tapi menggunakan konsep ada yang menggunakan namanya ditumpangkan ke adenovirus maupun ke virus lain, dia ada virus yang tidak membahayakan, kita tumpangi, di dalamnya itu ada ciri-ciri virus COVID, kita masukkan. Nanti yang kita uji bukan soal ada tidaknya virus COVID, tapi tubuh akan merespon terhadap ada virus yang dibawa tadi. Tapi tidak jadi infeksi seperti ini, lain ya. Apalagi yang menggunakan konsep misalkan dengan RNA, DNA, tentu juga sama, apalagi tidak ada lagi infeksi karena tidak ada virus yang dimasukkan. Begitu ceritanya. Jadi ada sedikit yang saya sempat lewat, semoga saya tidak salah bacanya, soal ASI. Sejauh ini belum ada bukti bahwa ASI menjadi penularan dari virus COVID. Maka WHO, UNICEF tetap ada rekomendasi bahwa kalau seorang ibu itu posisinya positif COVID, selama secara fisik tidak masalah, dan tidak masalah itu tidak ada gejala atau paling hanya gejala ringan, maka tetap harus memberikan ASI pada anaknya. Nah, selama memberikan ASI itu ada konsep 3W. 3W pertama adalah selalu pakai masker, ya, wear mask, pakai masker. Yang kedua selalu membasuh tangan sebelum dan setelah proses menyusui atau sebelum dan setelah menyentuh bayi. Yang ketiga adalah selalu membersihkan, wipe environment surfaces. Jadi meja, kemudian benda-benda sekitar kita itu kita bersihkan. Nah, seperti itu ya dari pertanyaan soal ASI. Begitu, monggo Bu Moderator silakan. Terima kasih Dr. Tonang. Mungkin kita ke panelis yang satu ya, Mbak Elva. Ini ada pertanyaan juga nih untuk Mbak Elva. Pertanyaan dari Dr. Prabandini Wardani ya. Apakah pemeriksaan rapid test antigen yang menggunakan sampel dari swab nasofaring yang tidak dilakukan di Fasiankes atau lab yang tidak memiliki BSC level 2 tidak bisa dianggap valid? Ini rapid test antigen ya, pertanyaannya apa? Apakah mau direspon? Kalau misalnya tidak dilakukan seperti kalau yang saya tahu sebenarnya dari di awal mungkin nanti mohon koreksinya ya Dok ya, Dr. Tonang. Kalau untuk pemeriksaan rapid antigen di awal saya tahu memang dia membutuhkan fasilitasnya juga untuk yang fasilitasnya juga dengan BSL-2. Namun kalau yang saya lihat dari PDS Patklin itu Dok, yang diperlukan itu sebenarnya lebih ke APD-nya seperti itu. APD-nya level 3 seperti itu ya Dok ya. Kalau untuk laboratoriumnya di situ tidak dikatakan sih Bu Indri. Ya, mungkin Dr. Tonang bisa menambahkan ya. Ya, awalnya dulu memang tes antigen itu dia menggunakan konsep direct swab, sehingga diambil, dimasukkan ke dalam media tertentu, terus dibawa ke laboratorium yang memiliki standar BSL-2, nanti dikerjakan dalam BSC. Dan kita lakukan, kalau seperti itu berat, akhirnya terus dilakukan perubahan, sehingga sekarang ini kit rapid test antigen yang sudah diizinkan WHO, saya koreksi betul ya, yang sudah diizinkan WHO, karena saya tidak ingin nanti kejebak banyak merek lain yang nggak jelas ya. Saya bukan mengatakan jelek, tapi karena belum diizinkan ya saya nggak tahu gitu kan. Yang sudah diizinkan WHO itu sudah menambahkan lysis buffer di dalam kitnya, begitu nanti diambil swabnya segera dimasukkan untuk kita melakukan proses inaktivasi, ini untuk melakukan proses melemahkan virus. Sehingga dengan demikian, bila mana memang terpaksa dikerjakan di luar laboratorium, masih boleh. Sekali lagi ya, bila mana terpaksa dikerjakan di luar laboratorium, masih boleh. Kalimat ini berarti, kalau bisa, semua tetap dikerjakan di dalam laboratorium demi keamanan. Nah, kalau nanti terpaksa dikerjakan di luar laboratorium, pilihlah tempat yang ventilasinya baik, jauh dari tempat orang beraktivitas, kalau bisa justru di udara terbuka sekalian, dan begitu diambil, masukkan ke kit yang sudah ada tambahan itu dengan lysis buffer, segera dikerjakan. Nah, sisa sampelnya tetap harus dianggap sebagai limbah infeksius. Artinya termasuk sampel biologis berbahaya, harus dilakukan pengelolaan sebagaimana seharusnya mengelola limbah infeksius, ya, mengelola sisa sampel yang berbahaya. Jadi kalau bagus tetap dimasukkan dalam wadah tertutup, rapat, dan dilakukan autoklaf, harus begitu. Jadi konsep bahwa dikerjakan di luar laboratorium adalah situasi terpaksa. Bila mana mungkin tetap dikerjakan di suasana laboratorium. Demikian bahasa yang pas ya. Benar sekali ya Dok ya. Dok, ini ternyata ada beberapa pertanyaan yang menarik ya tentang antigen ini. Ada lagi nih dari Kabanjahe Dok, dari Jawa. Bertanya untuk pemeriksaan antigen menggunakan sampel saliva Dok, bagaimana sensitivitas dan spesifitasnya? Sejauh yang saya baca memang sudah ada beberapa penelitian yang mencoba menggunakan sampel saliva, bahkan juga untuk PCR itu dicoba. Nah, pernah suatu penelitian mencoba pada tenaga kesehatan diminta melakukan pengambilan dengan saliva ini, hanya memang sejauh yang saya tahu hasilnya masih belum dapat direkomendasikan untuk digunakan secara luas. Artinya memang kita belum bisa menggunakan untuk suatu praktek yang rutin di lapangan. Tentu kita berharap nanti lama-lama akan ketemu metodenya pemeriksaan semakin sensitif sehingga menggunakan saliva pun bisa baik. Tapi untuk saat ini yang satu itu belum direkomendasikan. Kita menunggu biar nanti lama-lama kalau bisa ya kita ikut senang, karena berarti kan memudahkan juga bagi kita, bagi orang lab, karena tidak harus mengambil sendiri kan, tuh berarti risiko kita lebih rendah. Yang sampai saat ini saya itu belum direkomendasikan. Demikian. Ya, terima kasih Dok. Kemudian ada masih terkait antigen nih banyak ini, Mbak Elva atau Dr. Tonang mungkin nanti bisa memberikan jawaban ya. Keterangan sehat antigen berlaku berapa lama Dok? Apakah sama antara antibodi dan antigen untuk keterangan sehatnya nanti? Sebetulnya yang namanya hasil pemeriksaan COVID itu tidak punya masa berlaku. Artinya hasil pemeriksaan COVID itu hanya mewakili situasi ketika sampelnya diambil. Ini harus clear seperti ini. Bahwa kemudian untuk syarat perjalanan dikatakan ada masa berlaku, itu kaitan dengan soal suratnya, bukan soal hasil pemeriksaannya. Kalau kita akan mengatakan bahwa masa berlaku itu juga menjadikan tanda bahwa yang bersangkutan itu memang masih negatif, itu berarti ada syaratnya. Syaratnya berarti ketika kita hendak perjalanan, kita mengambil sampel, langsung harus karantina. Sampai nanti pada saatnya berangkat. Itu upaya kita untuk menjaga supaya hasil pemeriksaan tersebut mewakili betul situasi kita. Hari ini kita membaca lagi berita kemarin sore, dan mengulang berita-berita sebelumnya bahwa ada sebuah negara yang memprotes kita karena berangkat ke sana dengan hasil PCR dikatakan negatif, sampai sana ternyata positif. Ya, akhirnya membuat masalah kan. Nah, itu terjadi begini, ini saya gambarkan tadi itu. Misalnya aturan sekarang kan mengatakan orang kalau perjalanan ke luar negeri itu kan harus melakukan PCR paling lambat kan 72 jam sebelum berangkat. Anggap aja misalkan orang mau berangkat dari Jumat, karena nanti akan perjalanan dan sampai di sana mungkin hari Sabtu pagi. Ya katakan misalkan kita ke Eropa lah kan, waktunya mungkin sekitar itu kan, Sabtunya sampai ke sana. Nah, kita lakukan pemeriksaan hari Rabu. Hari Rabu itu kita dapatkan hasil negatif PCR kita. Tapi bisa terjadi nanti Jumatnya berangkat, satu yang sampai sana dicek positif. Kok bisa dok? Karena tadi itu kita mungkin terjadi orang itu baru kena hari Selasa. Selasa kena, hari Rabu dicek memang belum ada. Jadi saya katakan kan hari pertama sehari kemudian belum nggak mungkin terdeteksi sudah. Hari Kamis mestinya dia mulai muncul bisa deteksi. Tapi kan nggak kita tes. Hari Jumat nggak kita tes lagi, dia berangkat. Semakin meninggi kan, hari Sabtu sampai sana sudah tinggi, dicek jadi positif mungkin. Terus gimana dok? Nah, kalau mau seperti itu berarti kalau kita mau berangkat yang sampai di sana nanti hari Sabtu, maka kita harus lakukan proses untuk kita karantina sehari Senin. Supaya apa? Yakin. Nah, nanti Senin kita karantina, Rabu kita tes dia negatif, kita betul-betul negatif benar. Dan kita karantina terus sampai saatnya nanti berangkat. Loh kok repot banget ya? Mengaturnya begitu kalau harus begitu sebetulnya. Inilah posisi kita hari ini. Jadi masa berlaku itu sebetulnya bicara tentang suratnya, bukan tentang hasil pemeriksaannya. Untuk itu memang kita harus hati-hati betul. Nah sebetulnya untuk perjalanan ke dalam negeri, kita sebenarnya usulkan begini. Kalau memang kita mau ngetes bener, ya tes bener. Tesnya apa? Ya sebelum masuk pesawat kita sebarannya begitu. Ibaratnya seperti itu, sebelum masuk pesawat kita tes. Tapi kan tidak mungkin posisi kita. Maka kita sekarang kita dengar ini mau dilakukan adalah mau dilakukan 2 hari masa berlakunya. Kalau kita mau yakin betul ya berarti begitu dites, pulang dari Prodia ya di rumah, jangan kemana-mana, jangan ke mall. Berarti ketika berangkat dengan pesawat itu masih negatif bener. Itu aja masih mungkin terjadi kan, bahwa ternyata kita sehari sebelum ke Prodia kita kena kan masih mungkin. Itu makanya kita hati-hati bener. Nah untuk itulah kita hati-hati yang minimal sekarang, karena kalau kita ke daerah Jawa atau ke antar kota kan tidak ada tes di tempat tujuan. Yang minimal kita sekarang tahu diri lah. Kalau nanti mau pergi ke daerah lain ya begitu kita periksa ya segera karantina. Supaya nanti kita tidak sekedar seolah-olah saya sudah punya surat loh ini berarti saya negatif, belum tentu. Bahkan terjadi karena merasa dapat surat kita nggak hati-hati itu yang salah. Mestinya tes hanya merupakan pelengkap dari kehati-hatian kita. Tetap tes ke Prodia, tetap berangkat kemudian dengan pesawat, tapi selama di perjalanan sebetulnya tetap harus hati-hati. Karena kita sebenarnya belum tentu kita berbulan negatif, gitu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Dr. Tonang untuk pencerahannya yang sangat jelas ya. Mungkin karena kita terbatas ya waktu ya, ini sudah mau sholat Jumat juga ya dok ya. Dan dengan begitu banyak pertanyaan yang masuk, tentunya mohon maaf Bapak Ibu semua, mungkin para dokter juga yang sudah bertanya di sini, kita mungkin tidak bisa menjawab ya di sesi ini. Nanti akan dikirimkan ya, nanti Dr. Tonang akan menjawab mungkin secara kolektif ya dok ya, dikelompokkan pertanyaannya dan akan dikirim ke peserta pertanyaannya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat ke link YouTube kita ya, di link YouTube Prodia bisa mengikuti materinya, nanti bisa dipelajari lebih dalam lagi ya, karena tadi ada beberapa bagian yang mungkin cukup rumit ya dok ya, kalau sekilas mungkin ya. Perlu waktu untuk mendalami, silahkan nanti mengikuti di link YouTube Prodia, sudah ada di chat ya, silahkan di Q&A, mungkin juga nanti Mbak Okta bisa put di situ ya, link YouTube ya. Baik, terima kasih Dr. Tonang dan Mbak Eva untuk materi hari ini yang luar biasa, yang memberikan pencerahan dan memberikan insight yang sangat berarti ya buat kita semua. Mungkin sebelum mengakhiri acara ini ada closing statement dok yang mau disampaikan, dan Mbak Eva silakan Dr. Tonang. Saya selalu katakan bahwa semua tes COVID itu ada gunanya dan ada manfaatnya, hanya harus tepat pada waktunya. Kita kadang-kadang karena tidak tepat menggunakannya dan kita memaknai dengan salah dan akhirnya menyimpulkan bahwa tesnya tidak akurat. Untuk itu meskipun sepertinya sederhana tes itu, tetap kita harus lakukan di tangan orang yang profesional dan kita maknai juga dengan orang yang profesional. Harapan saya demikian ya, supaya nanti tes itu menjadikan kita, memberi kita arti yang benar dan membuat kita memutuskan dengan benar juga. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Tonang. Ya, sangat benar ya dok ya. Mbak Elva silakan untuk closing statement-nya. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Tonang, bahwa memang untuk pemeriksaan terkait COVID-19 ini, karena memang ini penyakit yang memang baru ya, jadi memang kita masih banyak sekali memerlukan studi atau memerlukan pemahaman yang lebih lanjut untuk penyakit atau pemeriksaan-pemeriksaan yang dapat dilakukan. Memang kita harus mengetahui pemeriksaan apa yang dapat dilakukan baik untuk mendiagnosis ataupun untuk screening dan untuk konfirmasi. Jadi memang masing-masing pemeriksaan ada tujuannya dan ada manfaatnya sendiri-sendiri. Jadi memang semuanya pasti akan mempunyai manfaat. Jadi harus kita tahu tujuan kita melakukan pemeriksaan itu untuk apa. Jadi kita tahu apa pemeriksaan apa yang akan kita lakukan seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Elva. Ya baik, untuk menutup acara hari ini, saya ingat sekali ya pesannya Dr. Tonang nih. Mungkin sebelum dapat vaksinasi, proteksi yang terbesar bagi kita adalah tadi 3 ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya, semoga kita semua menyadari akan hal itu dan kita tetap sehat di akhir tahun ini dan punya kesehatan yang baik, yang lebih baik lagi untuk tahun mendatang. Terima kasih untuk para panelis kita, Dr. Tonang dan Mbak Elva. Terima kasih materinya yang luar biasa dan untuk para peserta yang sudah sangat antusias di siang hari ini sampai siang hari ini tentunya. Nanti pertanyaan-pertanyaan akan ditampung dan dijawab. Terima kasih dan waktu akan saya kembalikan kepada MC. Mas Devka, silakan. Oke, terima kasih Ibu Indri yang sudah membantu nih memoderatori kita dari awal pembicara sampai dengan saat ini. Dan kami juga ucapkan terima kasih juga untuk semua pembicara yang sudah menyampaikan ilmu yang bermanfaat untuk Dr. Tonang dan juga Mbak Elva Nasution. Tentunya pembicaraan kita di siang hari ini akan sangat membekali kita ya, terutama tadi dikembalikan bahwa akhir-akhir ini dan di mungkin 2 minggu terakhir juga sangat hangat perbincangan terkait dengan rapid antigen ini sendiri dan pemeriksaan COVID serta pandemi COVID-19-nya sendiri, seperti itu. Dan seperti yang tadi sudah dijanjikan oleh panitia dan juga saya, dari awal kita akan ada kuis dan door prize. Jadi mungkin kita akan mulai dulu dengan kuis. Jadi buat Bapak, Ibu, teman-teman semuanya boleh memfokuskan semuanya ke layar handphone ataupun layar laptop di siang hari ini. Karena nanti akan ada pertanyaan yang saya bacakan secara live. Dan buat siapa yang bisa menjawab secara cepat dan juga tepat. Jadi ada 2 penilaian ya, cepat dan tepat. Mereka yang akan terpilih menjadi pemenang di kuis siang hari ini. Nah, untuk kuisnya sendiri kita punya 3 pertanyaan. Untuk 3 pertanyaan ini nanti akan saya bacakan secara live. Jadi, sudah siap semuanya ya. Jadi, tangannya boleh diletakkan di gadgetnya masing-masing. Kalau pakai laptop berarti di atas keyboard dan handphone di atas handphonenya. Ketika sudah tahu jawaban yang benar yang mana, langsung ditulis saja. Cukup hurufnya saja ya. Cukup hurufnya saja. Atau nanti kalau ada pilihan jawaban antara benar atau salah, cukup tulis antara benar atau salah saja. Baik, siap ya Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya ya. Baik, kalau begitu saat ini saya akan bacakan langsung pertanyaan yang pertama untuk kuis di siang hari ini. Pemeriksaan COVID-19 dengan cara mendeteksi materi genetik SARS-CoV-2 dengan tujuan untuk diagnosis atau konfirmasi COVID-19 adalah A. Anti-SARS-CoV-2, B. Rapid antigen test, atau C. SARS-CoV-2 RNA atau PCR. Silakan dijawab sekarang. Jadi saya ulang lagi pilihan jawabannya. A. Anti-SARS-CoV-2, B. Rapid antigen test, dan C. SARS-CoV-2 RNA atau PCR. Oke ya, saya berikan waktu beberapa saat lagi sebelum kita beranjak ke pertanyaan kedua. Wah, ini baik banget nih pertanyaan sudah masuk. Oke. Bervariasi ya, ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C. Padahal jawabannya hanya satu aja yang betul. Jadi pastikan teman-teman jawabnya yang paling tepat. Oke, baik ya. Berlalu di pertanyaan 1 tadi, kita akan lanjut di pertanyaan nomor 2. Oke, siap-siap semua teman-teman. Manakah yang bukan termasuk rekomendasi WHO terkait pemeriksaan rapid antigen test? Saya ulang lagi pertanyaannya. Mana yang bukan termasuk rekomendasi WHO terkait pemeriksaan rapid antigen test? A. Bila akses PCR sulit atau tidak tersedia, atau waktu ketersediaan hasil lama. B. Tracing kontak pasien konfirmasi negatif, atau C. Syarat tes antigen SARS-CoV-2 mempunyai sensitivitas lebih dari 80% dan spesifitas lebih dari 97%. Silakan dijawab sekarang. Boleh diingatkan kembali ya, tadi pilihan jawaban yang saya berikan apa? Dan ingat loh, ini buat teman-teman yang bisa menjawab kuis dengan benar, bukan cuma benar saja tapi juga cepat, paling cepat bahkan, akan mendapatkan e-voucher nominal senilai Rp250.000 untuk masing-masing pemenang dari Prodia. Langsung ayo jawab. Baik. Oke. Oh ya, untuk teman-teman dan juga Bapak Ibu Saudara yang mau beribadah Jumatan dipersilahkan. Dan untuk teman-teman yang mungkin masih bisa mengikuti aktivitas webinar ini dipersilahkan juga. Karena setelah kuis kita juga akan ada door prize setelah ini ya. Door prize akan diberikan bagi peserta yang dari tadi sudah aktif memberikan pertanyaan dan pertanyaannya menarik serta komprehensif. Kita akan berikan door prize buat kalian semua. Sudah ya? Baik, kalau gitu kita berlanjut ke pertanyaan nomor 3. Kali ini nomor 3, pilihan jawabannya adalah benar atau salah. Jadi saat benar, tuliskan benar, ataupun sebaliknya. Seperti itu, untuk nomor 3, pertanyaannya adalah, apakah benar atau salah? Hasil negatif tidak menyingkirkan kemungkinan terinfeksi SARS-CoV-2, sehingga beresiko menularkan ke orang lain. Disarankan tes ulang atau tes konfirmasi dengan NAAT, Nucleic Acid Amplification Test. Bila probabilitas pretest masih tinggi, terutama bila pasien masih bergejala atau diketahui memiliki kontak dengan orang terkontaminasi COVID-19. Silakan, benar atau salah? Wow, jawabannya ini hampir semuanya serupa ya. Ayo teman-teman, pastikan ya tulis jawabannya bukan cuma karena lihat jawaban yang sebelumnya sudah dikirimkan oleh partisipan lain, tapi juga karena memang sudah paham ya Bapak Ibu Saudara. Jadi benar-benar webinar di siang hari ini mendatangkan banyak manfaat untuk kita semua, terutama terkait updating COVID-19. Siap. Baik, kalau begitu saya sudah membacakan semuanya ketiga pertanyaan yang sudah disediakan oleh panitia juga, yang merupakan materi yang sudah disampaikan oleh Dr. Tonang dan juga Mbak Elva di siang hari ini. Jadi akan segera dibacakan nih siapa pemenangnya. Oke. Ternyata sudah dapat 2 pemenang nih. Jadi dari panitia sudah dapat 2 pemenang. Kurang 1 lagi nih. Tolong ya nanti dibantu panitia 1 lagi pemenangnya siapa. Mohon dibantu. Dan untuk aktivitas kuis ini, mohon maaf, hanya dibuka di Zoom room meeting saja. Jadi tadi kalau ada teman-teman yang jawab di YouTube, mohon maaf ya, kami tidak ikutkan ke aktivitas kuis ini. Gitu ya. Jadi 3 orang pemenang yang nanti akan saya bacakan namanya, benar-benar yang ngikutin aja di Zoom meeting room. Oke. Baik. Oke, kalau begitu saya langsung bacakan. Ini kebetulan pemenang ketiga untuk kuis kita sudah ada nih. Baik, kalau begitu siap semuanya ya, ketika saya bacakan menangnya siapa, boleh tepuk tangan virtual dari masing-masing room Zoom-nya. Siap. Jadi untuk menang kuis yang pertama adalah Katarina Julike. Selamat buat Katarina Julike menjadi pemenang kuis pertama di siang hari ini. Kemudian pemenang kuis yang kedua adalah Arif Antonius. Boleh dong tepuk tangan virtual dulu, biar meriah dari tempatnya masing-masing ya. Baik, kemudian pemenang soal atau kuis ketiga jatuh kepada Andi Irwanto. Baik, terima kasih semua partisipasinya. Saya ulang sekali lagi, jadi ada 3 pemenang yang beruntung. Jawabannya bukan saja tepat, tapi juga cepat. Dan jawabannya sebetulnya apa saja nanti akan saya ulas setelah ini ya. Jadi pemenangnya tadi ada yang pertama Katarina Julike, kedua Arif Antonius, dan yang ketiga Andi Irwanto. Untuk jawabannya seperti ini teman-teman. Jadi pertanyaan nomor 1 tadi, saya nggak usah bacakan pertanyaannya ya, saya bacakan jawabannya saja. Nomor 1 jawabannya adalah C, SARS-CoV-2 RNA atau PCR. Kemudian nomor 2 jawabannya adalah B, tracing kontak pasien konfirmasi negatif. Kemudian yang nomor 3 tadi jawabannya adalah benar. Nah, selamat ya untuk semua para pemenang kuis yang sudah berpartisipasi di siang hari ini. Baik. Kalau begitu saya langsung beranjak nih ke teman-teman yang terpilih menjadi pemenang door prize. Nah, pemenang door prize seperti yang saya sudah sampaikan tadi akan mendapatkan masing-masing voucher free panel Healthy Life Rp1.000.000. Wow, luar biasa sekali ya. Akan sangat bermanfaat untuk ketiga pemenang door prize kita hari ini. Baik, kalau begitu saya akan bacakan langsung. Boleh siap-siap dulu, nanti dipencet emoticon untuk tepuk tangan virtualnya ya. Dan pemenang door prize e-voucher free pada Healthy Life 1 juta rupiah untuk masing-masing pemenang. Yang pertama jatuh kepada Gama Diswita Yudi Hartawan. Selamat kepada Gama Diswita Yudi Hartawan. Pemenang door prize yang kedua jatuh kepada Aril Rashid. Selamat kepada Aril Rashid. Kemudian pemenang door prize yang ketiga adalah Diandini Anissa. Wow, kita udah dapat 3 pemenang door prize ya. Tepuk tangan virtual dulu dari tempatnya masing-masing. Saya ulang sekali lagi pemenang door prize-nya. Gama Diswita Yudi Hartawan yang pertama, Aril Rashid yang kedua, kemudian yang ketiga ada Diandini Anissa. Selamat untuk semua pemenang yang sudah terpilih dan yang sudah memberikan kasih aktif ya. Karena tidak mungkin hari ini berjalan lancar kalau teman-teman semuanya juga tidak memberikan partisipasi aktif di acara di siang hari ini. Baik, sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Terima kasih sudah hadir, sudah stay dari tadi, memberikan atensi di acara Temu Mitra Prodia 2020. Nah, saat ini akan saya sampaikan juga beberapa hal, yaitu untuk teman-teman semuanya yang mungkin tadi sudah mau meninggalkan room Zoom, silahkan langsung meninggalkan saja, tidak apa-apa. Akan kita lanjutkan ke acara berikutnya. Yaitu berikutnya kita akan sama-sama menutup acara ini. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan bahwa terima kasih juga kepada Dr. Tonang, terima kasih kepada Mbak Elva Nasution, terima kasih juga kepada Ibu Indri M. Wulandari yang dari tadi sudah moderatorin kita bersama-sama, dan juga kepada Ibu Indriyanti Rafi Sukmawati yang tadi sudah stay bersama-sama dengan kita. Jadi akhir kata, terima kasih untuk kehadirannya di Temu Mitra Prodia 2020. Tetap sehat selalu dan ingat pesan Ibu, menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarakmu. Saya Devka, untuk diri. Terima kasih Devka. Makasih Devka, makasih Bu Indri, makasih Dr. Tonang sudah sholat Jumat kayaknya. Iya, Dr. Tonang udah mepet memang waktunya. Terima kasih semua. Terima kasih. Ya. Terima kasih, sukses ya corporate client team. Aduh, Bu Dewi. Ternyata Mbak Dewi menyimak. Menyimak, seru ya. Semoga sukses dan bermanfaat bagi semua yang mengikuti. Iya, makasih Mbak Dewi. Makasih Bu Dewi.